Terima kasih untuk operator. Nah, acara selanjutnya ya ini sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Reni Indrayanti, MSc, selaku Koor Prodi Biologi Universitas Negeri Jakarta. Kepada Ibu Reni, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan bincang-bincang tentang pembuatan kakao. Untuk itu saya hormati, terima kasih atas kehadirannya Ibu Ariska Budi Tanjung, STP MSI dari Pusat Penelitian Kakao Jember ya Bu ya, kemudian para akademisi, kemudian para wirausaha, para UMKM, kemudian para bisnis, kemudian owner kedai, kemudian mungkin juga dari ada tubus, dan tidak kalah saya hormati mahasiswa program studi biologi yang hadir pada hari ini. Untuk kegiatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada inisiator ya, Ibu Dahlia Sukmawati yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Secara umum mungkin ini adalah kegiatan yang istilahnya santai ya, kita akan berbincang-bincang untuk masalah kakao, pembuatan coklat yang kita mulai dari biji, kemudian proses fermentasi yang akhirnya nanti menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Kegiatan ini sangat penting sekali buat mahasiswa ya, karena kita juga belajar proses mikrobiologi, kemudian kita tahu proses pembuatan kakao dengan adanya fermentasi, dan ini juga sedikit memperkenalkan bahwa biologi memiliki koleksi bakteri-bakteri endofit yang sangat berperan dalam proses fermentasi. Dan harapan dari kegiatan ini adalah mahasiswa ikut terpacu ya, baik itu penelitian tentang proses fermentasinya, kemudian dari hulu sampai ke hilir sampai menjadi produk. Tentu saja program studi biologi tidak full mampu menghasilkan suatu produk coklat, dan harapannya kita juga harus bekerja sama dengan program studi lain, mungkin juga dengan Tata Boga atau dengan industri yang akan bisa memfasilitasi produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa program studi biologi. Nah, harapannya kegiatan ini akan menjadi jembatan ya antara akademisi, kemudian mahasiswa yang jelas menjadi tulang punggung ya, tangan dari kami semua untuk menghasilkan suatu produk, dan juga dari narasumber yang ada, kemudian dari para bisnis dalam usaha-usaha kakao. Untuk itu saya tidak akan berpanjang lebar. Kita akan membuka kegiatan ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Reni atas sambutannya. Nah, selanjutnya acara yang kita nanti-nantikan, ya ini isi materi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Dr. Dahlia Sukmawati, MSI. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat mengenai Ibu Dr. Dahlia Sukmawati. Nama lengkap Ibu Dahlia adalah Dr. Dahlia Sukmawati, MSI. Beliau merupakan kurator UNJCC, researcher, dan dosen bidang mikrobiologi di Departemen Biologi Universitas Negeri Jakarta.
pendidikannya yaitu S1 Pendidikan Biologi di IKIP Jakarta, S2 Taksonomi dan Bioprospek Mikrobiologi Universitas Indonesia, dan S3 Taksonomi dan Bioprospek Kamir Universitas Indonesia. Beliau ini terfokus di bidang komunitas fungi yaitu filoplan, makanan fermentasi, buah, bunga, dan analisis peranet terhadap ekosistem dengan menggunakan teknik molekuler genom mikroba. Selain itu, beliau juga melakukan isolasi fungi untuk meneliti produksi enzim, biological control, serta pemanfaatan metabolit sekunder. Beliau telah mempublikasikan 20 artikel dan juga ditunjuk sebagai editor beberapa jurnal internasional. Beliau juga ditunjuk menjadi member ASEAN Network on Microbial Utilization, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, serta Thailand and World Data Center for Microorganism atau WDCM. Kepada apakah Bu Ibu Dahlia sudah ada? Ya, terima kasih Desti. Ya, untuk Ibu dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara Ibu sudah terdengar? Sudah, Ibu. Sudah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan. Terima kasih Bu Dr. Reni Indrayati selaku Kor Prodi Prodi Biologi Universitas Negeri Jakarta sudah berkenan hadir bersama kita di sini. Kemudian salam hormat juga pada Bu Arija Budi Tanjung MSI selaku sebenarnya narasumbernya adalah beliau ya, bukan saya. Saya hanya sebagai memicu saja seperti tadi Bu Reni sampaikan bahwa kita adalah sebagai pemicu untuk kita sama-sama selalu akan berdiskusi dan berbincang terkait dengan bagaimana caranya kita untuk berperan untuk memerdekakan dan membuat rakyat kita ini menjadi lebih selalu bergairah dan untuk membuat suatu perekonomian kita menjadi lebih baik. Itu intinya ya. Jadi insya Allah seperti tadi disampaikan oleh Bu Dr. Reni, Universitas Negeri Jakarta terutama Prodi Biologi itu akan memulai acara ini. Ini adalah acara yang pertama. Insya Allah adalah acara yang pertama. Selanjutnya barangkali nanti mohon panitia membuat sebuah community Telegram yang nanti di sana kita bisa saling berdiskusi dan saling berbagi yang isinya adalah para akademisi, para mahasiswa, dan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama para pengusaha yang Masya Allah saya sangat luar biasa sekali atas antusiasnya. Baik, sedikit saja yang ingin saya akan berbagi di sini buat kita semuanya. Sekali lagi saya di sini tidak akan menyampaikan materi ya, Mbak, materinya hanya sedikit saja. Betul tadi Bu Dr. Reni sampaikan bahwa kami hanya ingin memperkenalkan terkait dengan Universitas Negeri Jakarta Kultur Koleksi atau disingkat dengan UNJCC. Universitas Negeri Jakarta itu letaknya di pusat kota dan merupakan sebuah universitas yang juga memiliki kontribusi bagi mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Nah, salah satunya kami Prodi Biologi Universitas Negeri Jakarta memiliki sebuah kultur koleksi. Apa itu kultur koleksi? Kultur koleksi ini didirikan itu pada tahun 2014. Di tahun 2014 ini lab kami terutama di Prodi Biologi itu memiliki sebuah tim yang semuanya itu bergerak terutama lebih ke arah mikroorganisme ya. Di sini ada saya, kemudian ada Bu Dr. Reni Indrayanti yang juga kurator di RIS dan ini, kemudian ada Bu Dr. Trihandayani, beliau adalah kurator bakteria, kemudian ada juga Bu Dr. Rini Puspitaningrum, itu di bidang biochemistry dan molekuler, kemudian ada Prof. Dr. Mukti Ningsih di bidang biochemistry, kemudian ada juga teman kita, sahabat kita Sabrina Ninda Alhusna, itu di bidang food security. Ini adalah kolega kami di bidang di ITB Institut Teknologi Bandung ITB, barangkali saya juga melihat di sini ada peserta dari ITB.
Mbak Sabrina ini juga akan meneruskan S2 di Inggris yang nanti juga akan bergerak di bidang kakao. Jadi insya Allah silaturahmi kita ini akan terus berlangsung gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga ingin memperkenalkan di sini kami di samping kami adalah prodi biologi, yaitu terutama di mycology ya. Di situ kami juga memiliki kultur koleksi. Kultur koleksinya itu ada macam-macam. Ada fungi atau disebut sebagai kapang, kemudian ada yeast atau disebut sebagai kamir, kemudian ada juga beberapa koleksi bakteri. Nah, ini adalah beberapa spesies yang sudah teridentifikasi sebagai sebuah nama spesies. Jadi kami di samping untuk mengkoleksi, juga kami memiliki beberapa kultur dan juga bisa melakukan identifikasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini semuanya memiliki kultur koleksi atau kultur mikroba yang belum teridentifikasi, kami juga menyediakan jasa layanan itu, barangkali nanti bisa menghubungi ketua lab kami terkait dengan untuk proses identifikasi. Nah, UNJCC di samping juga memiliki kultur koleksi, juga kami memiliki berbagai aktivitas ya. Nah, aktivitasnya itu sebenarnya launch ya secara online atau secara luas itu adalah dimulai kali ini ya, barangkali untuk ke arah untuk UNJCC. Tetapi kalau untuk prodi biologi itu sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Tetapi kami itu di UNJCC salah satunya adalah ingin melakukan berbagai upaya dan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah kita mengadakan berbagai macam workshop. Workshop di sini nanti tujuannya adalah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Reni, bahwa kita adalah merupakan sebuah ajang komunikasi antara akademisi, yaitu para mahasiswa, dengan para praktisi, di mana praktisi itu adalah juga kami memohon sekali dukungan dari para pengusaha atau para owner di sini, alhamdulillah, untuk menjembatani kami dari mahasiswa yang memiliki source of microbial, memiliki sumber daya dari mikroorganisme yang berpotensial, kemudian apakah itu bisa dimanfaatkan oleh industri dan oleh masyarakat. Tidak hanya industri, tetapi UMKM di sini juga kami juga melihat, alhamdulillah ikut juga hadir. Silahkan kita berkolaborasi untuk mempergunakan mikrob yang kita miliki untuk meningkatkan potensi dari produk nanti yang kita hasilkan. Kemudian di samping itu, di samping workshop yang akan kita jalani saat ini, juga kami memiliki upaya untuk memberikan kontribusi pada teman-teman di SMA ataupun di SMA, di SMP yang ingin belajar tentang mikroorganisme. Itu juga kami terbuka. Silakan menghubungi panitia, silakan menghubungi kita untuk kita memberikan pelatihan. Insya Allah tidak usah dipikirkan uang, tetapi kita di sini adalah berbagi ilmu, berbagi semua yang kita miliki untuk kemajuan bangsa ini. Kemudian di sini juga kita melakukan internasional dan nasional training. Alhamdulillah sudah pernah dilakukan terkait dengan waktu itu kita mengundang dokter Sharma itu dari India. Beliau bekerja di bidang genomic studies, waktu itu pas belum pandemi itu juga kita sudah datangkan ke lab kami ya. Jadi alhamdulillah, tetapi karena sekarang kondisi pandemi, barangkali seperti inilah yang kami lakukan. Kemudian kegiatan kami lainnya adalah kami mengirimkan mahasiswa kami ke luar negeri terkait dengan tadi sudah disampaikan bahwa UNJCC itu adalah anggota member dari WDCM, World Data Center Based Microorganism, kemudian anggota dari ACM, ASEAN Society Microbiology se-Asia. Alhamdulillah kita adalah satu-satunya Universitas Negeri Jakarta, universitas yang ada di Indonesia yang menjadi anggota dari ACM. Jadi luar biasa sekali, alhamdulillah, terima kasih supportnya ya Bu Korprodi memberikan kami kesempatan untuk terus berkembang. Ada beberapa mahasiswa yang sudah kami pernah kirimkan, yaitu ke Beijing, yaitu Nabila, kemudian Ziko juga ke Malaysia, kemudian ini ada Adit juga pernah ke Beijing, China untuk belajar bagaimana terkait dengan diversity microorganism. Jadi kalau di sini saya melihat ada para pengusaha yang ingin
memberdayakan kami atau istilahnya mempergunakan mahasiswa kami yang memiliki kapabilitas dan kemampuan, mangga silahkan kita bisa membuat sebuah MOU atau sebuah letter agreement antara prodi biologi dengan para pengusaha ataupun UMKM yang kami mahasiswa siap diterjunkan untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Kemudian berikutnya kami juga membuat sebuah riset kolaborasi dan field sampling. Jadi riset kolaborasi ini juga kami sangat buka. Misalnya kita membuat sebuah paper atau membuat sebuah publikasi bersama antara para pengusaha atau UMKM dengan kami Universitas Negeri Jakarta, terutama Prodi Biologi. Kolaborasi inilah yang ingin kami bangun. Jadi setelah acara ini saya harapkan kita semua akan terbangun sebuah komunikasi yang secara efektif akan kedepannya seperti apa. Alhamdulillah tadi barusan saya sudah menerima telepon dari Palu, salah satu pengusaha Nata de Coco di Palu. Mereka menyiapkan dana yang cukup besar untuk kita mahasiswa prodi biologi untuk melakukan sebuah magang di sana, kemudian untuk membangun desa di sana, dan itu akan terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar. Terima kasih, Masya Allah, nanti kami juga akan meminta, akan melaporkan hal ini pada pimpinan kami, terutama Bu Dr. Reni Indrayati yang alhamdulillah berkenan hadir di sini. Kemudian ini adalah kegiatan kita yang sudah kita lakukan. Kita memiliki sebuah preservasi atau teknik metode preservasi mikroorganisme dengan metode air drying. Ini kami belum memiliki alatnya air drying, tetapi kami bekerja sama dengan BB Biogen yang di bawah arahan dari Bu Susi, Dr. Susi, alhamdulillah. Jadi beberapa isolat kami itu kami simpan dalam metode air drying, kemudian juga disimpan dengan metode freezer, electric freezer atau -20 yang kami miliki, kemudian dengan cara subkultur, paraffin oil, dan glycerol. Terkait dengan proses penyimpanan ini, alhamdulillah kemarin kami mendapatkan telepon dari Dr. Ana, ahli spesialis paru Universitas Indonesia, yang ini membuat sebuah kolaborasi bersama dengan UNJCC. UNJCC bukan merupakan sebuah kultur koleksi yang besar ya, tetapi UI itu mau belajar pada kita, alhamdulillah, dan itu insya Allah akan coba kita implementasikan dalam sebuah agreement antara UNJCC dengan Universitas Indonesia, terutama di bidang preservasi mikroorganisme. Jadi kenapa adik-adik semuanya, kalau nggak salah ini di UI juga sebagai kurator itu ada sebuah jabatan tertentu. Jadi kurator mikroorganisme adalah seseorang yang intens bagaimana cara dia memelihara mikroorganisme, bagaimana cara dia melakukan identifikasi mikroorganisme, bagaimana cara dia mengetahui bioprospek dari mikroorganisme, itu adalah tugas dari kurator. Kurator itu adalah merupakan sebuah seorang profesi yang sekarang sudah mulai dilirik dan dikembangkan. Kenapa? Karena mikroorganisme ini adalah sebuah plasma nutfah yang potensinya itu adalah sangat luar biasa sekali. Tetapi kalau plasma nutfah ini hilang dan tidak terpreservasi atau tersimpan dengan baik, maka kita tidak akan bisa melihat potensinya itu seperti apa. Nah, jadi penting sekali kita mengetahui bagaimana cara melakukan preservasi di bidang mikroorganisme. Mungkin nanti ke depannya kita akan mengundang para kurator-kurator yang memang ahli di bidangnya. Kebetulan nanti juga kita akan buka sesi itu untuk kita berkomunikasi dengan para pembicara dari luar negeri terkait dengan UNJCC adalah member WDCM dan ICM ini. Kemudian berikutnya di sini saya juga menjelaskan kita UNJCC bergerak di mana. Kita itu adalah UNJCC, kita mengeksplorasi microbial diversity karena kita adalah core-nya adalah biodiversitas di prodi biologi ini. Kemudian microbial biosystematic ecological studies itu juga, terutama di sini ada Dr. Reni ya, core prodi kami itu sangat expert sekali di bidang kultur jaringan untuk pisang ya. Jadi Masya Allah mungkin ada para pengusaha di sini yang ingin bergerak di bidang pisang, juga kami banyak potensi di sana. Kami juga memiliki mikroba yang menghasilkan enzim, menghasilkan potensi yang luar biasa dalam hal food security maupun dalam hal potensinya dia untuk proses fermentasi. Kita melakukan diversity dari berbagai buah-buahan asli Indonesia, kemudian dari makanan fermentasi, kemudian dari bunga-bunga asli Indonesia, itu seperti itu.
Kemudian potensinya apa itu sudah kami gali dan sudah kami publikasi. Alhamdulillah tadi disebutkan ada 20 publikasi, cuman terkait dengan ini sudah hampir ada 45 paper publikasi yang sudah kami hasilkan, baik nasional maupun internasional. Dan itu adalah juga kolaborasi MOU antara UTM, Universitas Teknologi Malaysia, dengan Prodi Biologi, khususnya terkait sebuah kolaborasi untuk menghasilkan sebuah publikasi paper, baik itu book chapter maupun publikasi lainnya. Kemudian kita memiliki koleksi mikroba, yaitu juga sebagai endofyte, tadi sudah disebutkan, dia adalah mikroorganisme atau kapang, terutama yang diisolasi dari dalam jaringan tanaman, yang memiliki potensi sebagai agen biokontrol. Nah, untuk terkait dengan agen biokontrol, ini pada gambar ini ya, terlihat bahwa ini adalah yeast-yeast yang kami miliki, koleksi kamir yang kami miliki, itu memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan secara teknik di laboratorium ya. Dia bisa menghambat pertumbuhan kapang-kapang patogen, seperti terutama Aspergillus flavus. Aspergillus flavus ini adalah kapang yang ditemukan dan penghasil alfatoksin yang sangat ditakuti ya, baik itu di produk-produk makanan maupun pada buah-buahan pasca panen. Jadi kita punya mikroba tersebut. Alhamdulillah kebetulan kita sudah mulai juga membangun kolaborasi dengan ICTS, yaitu dengan IPB juga. Jadi kita akan mempergunakan kamir-kamir yang kita miliki untuk diaplikasikan di lapangan terkait dengan meningkatkan produksi dari budidaya lahan organik yang nanti sudah mulai, nih mahasiswa kami mulai PKL di sana ya, ada 5 mahasiswa termasuk angkatan 2018 Desti. Kemudian di sini adalah kemampuan sebagai penghasil enzim. Kemudian ini juga kita memiliki yeast diversity yang dihasilkan dari food dan cacao fermentation, yang mana dia menghasilkan enzim, berbagai macam enzim, salah satunya adalah enzim amilase, selulase, dan enzim kitinase, ligase juga, itu Masya Allah banyak sekali potensinya. Nah, kemudian di samping itu juga kami melakukan analisis metagenomik, dan ini juga sudah dipublikasi. Kita akan melihat diversity mikroba apa saja dari buah-buahan asli Indonesia. Nah, terkait dengan kakao, mungkin saya tidak akan banyak berbicara karena di sini ada ahlinya, Bu Ariza. Saya hanya ingin menggambarkan apa UNJCC sudah lakukan. Seperti kita ketahui bahwa kokoh fermentasi ini ternyata memang kita sudah ketahui bahwa biji coklat yang terfermentasi itu memiliki nilai secara value, secara ekonomik, dan secara kimia yang lebih baik dibandingkan dengan kakao yang non-fermentasi. Nah, biji kakao yang fermentasi itu belum mungkin sudah pernah dilakukan oleh beberapa anggota kelompok masyarakat ya, tetapi itu tidak dibudidayakan. Nah, dalam rangka seperti itulah kita ingin melihat dan mengembangkan serta mengupayakan menjadi sebuah society atau sebuah perkumpulan, bagaimana caranya kita mengembangkan komunitas kakao fermentasi. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena sebuah mikroorganisme itu ternyata punya potensi. Seperti apa? Seperti dia bisa meningkatkan aromatic profile, bisa menurunkan bitternya, pahitnya dari proses biji coklat yang dihasilkan. Kemudian dia juga menghasilkan suatu senyawa-senyawa metabolit sekunder yang sangat bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Waktu itu kami pernah datang ke Jember, kemudian pernah belajar dengan Bu Ariza, diajarkan kami ya bahwa biji kakao yang fermentasi dengan yang non fermentasi itu rasa kakaonya itu atau aroma coklatnya itu lebih keluar ya. Kenapa? Mungkin ada kaitannya dengan peran dari si mikroorganisme. Nah, berangkat dari hal itulah maka UNJCC ingin riset ke arah sana. Nah, seperti kita ketahui berdasarkan teori itu bahwa dalam sebuah proses fermentasi, misalnya kita menggunakan 3 atau 4 hari atau 2 hari fermentasi, tergantung dari apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, ada banyak mikroorganisme yang berperan.
Misalnya ada sebuah biji kakao, kita taruh di dalam sebuah box, kemudian biji kakao itu kita tutup dengan beberapa lembar daun pisang misalnya, itu ada macam-macam saya lihat perlakuannya, kemudian bisa juga ditutup dengan styrofoam. Yang kami lakukan adalah dalam skala lab itu kita ambil dalam sebuah box styrofoam, kita masukkan biji kakao tertentu, kemudian kita inkubasi dalam jangka waktu 4 hari, kemudian kita amati perharinya mikroorganismenya apa, kemudian apa saja yang bisa diperoleh. Nah, ketika kita lihat prefer dari berdasarkan literatur, ternyata biji kakao fermentasi itu ada mikrob yang berperan di situ. Ada suksesi yang ada di situ. Misalnya pada hari pertama. Pada hari pertama itu hampir banyak adalah yeast phase. Jadi fase yeast lah yang pertama berperan di situ. Dia mempergunakan senyawa mucilaginosa atau istilahnya daging pada biji kakao ya. Nanti mungkin ini Bu Ariza lebih ahli ya di bidang itu. Dia akan mempergunakan nutrien yang ada pada biji kakao itu sebagai sumber nutrisinya. Nah, mikrob yang pertama kali ada di situ itu adalah kamir. Nah, berangkat dari seperti itulah, maka kita, terutama saya adalah seorang mikologi, yaitu bergerak di bidang yeast ya. Saya concern lebih ke arah yeast. Kita ingin mencari tahu diversity mikroba apa saja. Nah, kalau yeast itu sudah ada, ya terutama adalah beberapa genera Hansenia flora, kemudian Saccharomyces, Pichia cudraceifi, Pichia gulmorii, kemudian ada beberapa nama spesies lainnya, itu dia punya berperan, yaitu dia akan memetabolize sugar to alcohol. Kemudian dia juga akan menghasilkan produce aroma. Kemudian dia juga akan melakukan proses degradasi cocoa pulp degradation. Jadi akan mempercepat proses degradasi kakao. Itu adalah perannya kamir. Jadi kalau misalnya kita memiliki konsorsium kamir, kemudian kamir itu kita berikan dalam sebuah proses fermentasi, itu akan memperpendek proses fermentasi dan mungkin akan mempercepat hasilnya untuk menjadi lebih baik. Itu yang riset yang akan kita kembangkan pada saat ini. Nah, kebetulan kita sudah memiliki beberapa spesies kamir yang nanti Bapak Ibu silakan kalau memang ingin mempergunakan yeast itu, kemudian kita akan bisa berkolaborasi terkait dengan bagaimana agreement-nya. Nah, setelah kami itu berkembang, kemudian hari kedua, maka dia akan timbul anaerobic condition. Jadi di mana dia bakteri itu sudah mulai tumbuh di sini. Bakteri asam bakteri lab ya, bakteri yang menghasilkan Lactobacillus genus genera, yaitu terutama Lactobacillus, kemudian Leuconostoc yang memiliki peran untuk mendegradasi karbohidrat, menghasilkan asam sitrit, asam laktat, kemudian mereduksi fruktosa dan menghasilkan aroma-aroma tertentu. Nah, kemudian setelah hari kedua, kemudian masuk fase hari ketiga, hari berikutnya itu akan ada lagi mikroba, yaitu bakteri seperti penghasil asam asetat. Setelah itu terakhir baru dihasilkan jenis-jenis bakteri yang justru akan meningkatkan kualitas dari coklat tersebut. Jadi, Masya Allah, ini adalah makhluk Allah yang tidak terlihat, tetapi perannya yang sangat luar biasa. Ini yang kita akan belajar banyak dengan Bu Ariza pada saat ini. Saya lebih ke arah basic dasar ilmunya ya, tetapi praktisinya atau bagaimana cara implementasi dari proses untuk membuat proses fermentasi sampai coklat itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Ariza. Nah, ini adalah beberapa koleksi yeast yang kita isolasi dari coklat fermentasi yang sudah kita lakukan proses identifikasi seperti Hansenia gulmorii, Saccharomyces, Kuchia Clotheromyces marcis, Pichia membranis. Nah, ini adalah beberapa spesies yang sangat berperan dalam proses fermentasi kakao. Nah, ternyata mikroba kamir kakao yang sudah kami isolasi, kami identifikasi tersebut itu punya potensi. Salah satunya adalah dia bisa menghambat pertumbuhan Aspergillus flavus yang sangat patogen. Nah, ini papernya juga sudah akan rilis. Ini alhamdulillah teman-teman di mikologi sudah juga akan membuat sebuah paper yang akan dipublikasi. Nah, ini adalah beberapa kita sudah melakukan SEM, ini dilakukan oleh mahasiswa kami yaitu Alika, salah satunya bahwa kamir yang diisolasi dari coklat fermentasi itu bisa menyebabkan degradasi pada Aspergillus flavus. Jadi kalau yang kita lihat yang panjang-panjang ini adalah miselium dari kapang. Kemudian yang kecil-kecil, Masya Allah, ini adalah sel dari kamir. Nah, sel dari kamir itu bisa menyebabkan degradasi dari si membran atau dinding sel dari si kapang. Ini kita lihat dari fotosem. Nah, ini Masya Allah, ini yang sedang kita kembangkan.
Kemudian kita juga melihat bahwa ternyata kamir-kamir tersebut juga memiliki peran sebagai probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik itu adalah mikroorganisme yang hidup di dalam saluran pencernaan, baik itu manusia maupun pada hewan lainnya, yang bisa meningkatkan kemampuan dari atau bisa meningkatkan populasi mikroba baik di dalam tubuh, baik itu hewan maupun manusia, untuk meningkatkan sistem imunitas salah satunya. Nah, kita sudah melihat potensi bahwa kakao yeast yang diisolasi dari biji coklat itu bisa berperan sebagai probiotik. Jadi seperti itu yang ingin kami sampaikan. Dan ini adalah produk yang belum kami lakukan, tetapi insya Allah akan kita launching dalam beberapa waktu yang ke depan, yang disebut sebagai Jazz Coco. Jazz itu adalah dalam bahasa Latinnya adalah kamir, dan ini juga saya tentu berkolaborasi dengan Bu Ariza ya untuk membuat produk ini. Kalau probiogam ini alhamdulillah teman-teman mahasiswa, terutama Vira ya, di sini ada mahasiswa Vira, itu sudah menang kompetisi di tingkat Dikti membuat sebuah produk permen yang di dalamnya ada probiotik di dalamnya. Mungkin ini ya juga kami menunggu dari UMKM ya atau produser apakah ingin bekerja sama dan berkolaborasi serta memfasilitasi kami untuk pengembangan produk-produk yang kami miliki. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dalia atas materi yang menarik ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika peserta memiliki pertanyaan, silakan untuk raise hand. Atau bisa dikirimkan pertanyaan melalui room chat Zoom. Baik, Ibu, ada satu pertanyaan, yaitu dari Zifrom ya, Bu. Ini apakah proses fermentasi coklat efektif dalam menambahkan cita rasa dan aroma pada biji kakao? Baik. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Ibu. Baik, terima kasih Desi atas pertanyaannya. Ini barangkali akan lebih jelasnya disampaikan oleh Bu Ariza ya. Tapi yang jelas betul tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya mikroorganisme itu ada banyak. Salah satunya adalah mikroorganisme itu menghasilkan enzim selulase, menghasilkan enzim yang mempercepat proses degradasi dari karbohidrat yang ada pada biji kakao itu. Sehingga proses itu juga akan memberi dampak pada mikroba lainnya untuk menghasilkan suatu senyawa, salah satunya adalah senyawa volatil yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan aroma dari biji kakao. Gitu, Desti. Baik, Ibu. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Irma Yustika. Untuk coklat yang mengandung probiotik menggunakan bakteri apa ya, Ibu? Baik, untuk coklat yang menggunakan probiotik itu menggunakan bakteri apa? Kebetulan kami belum ke arah bakteri ya, Bu siapa namanya Mbak tadi? Bu Irma, Ibu. Bu Irma, baik. Terima kasih Bu Irma pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa memberikan probiotik itu ada berbagai macam ya. Kalau misalnya di yeast itu ada Saccharomyces boulardii. Itu adalah salah satu jenis yeast yang sudah dijadikan sebagai agen biotik. Kalau di kami itu akan coba mengembangkan Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae yang kami isolasi itu adalah kami dapatkan dari fermented food, kemudian dari coklat fermentasi juga, kemudian kami peroleh juga dari biji-bijian buah-buahan asli Indonesia. Yang source-nya itu yang jelas bukan dari patogen. Jadi kita juga melakukan uji patogenitas, Bu. Sebelum kita lakukan bahwa dia itu patogen atau tidak. Jadi sebenarnya perjalanannya masih panjang untuk mengetahui bahwa dia itu agen probiotik atau tidak. Harus diuji juga secara
secara toksisitas, kemudian diuji juga, itu agak panjang perjalanannya. Tapi bisa juga dilakukan dengan agen-agen probiotik yang memang sudah ada di pasaran, barangkali yang bisa dipergunakan untuk coklat-coklat fermentasi. Gitu, Bu Ima. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Cesar. Jadi jika ingin memulai usaha coklat dengan fermentasi, lalu ingin mengambil bakteri dari UNJ, bagaimana cara dan menghubungi siapa? Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Cesar. Alhamdulillah. Setelah ini kita japri saja ya Pak. Nanti kita berkolaborasi untuk terkait dengan Insya Allah kami pasti menyiapkan, kami bisa menyediakan, pasti juga kami memberikan, karena kami juga sangat concern untuk kemajuan dari UMKM. Pasti, tapi setelah ini kita bisa membicarakan dalam sebuah perjanjian ya, tapi insya Allah juga akan dikomunikasikan dengan pimpinan kami, tapi yang jelas kami UNJCC akan siap sedia untuk membantu para Bapak Ibu semua yang ada di sini. Gitu, Nda. Merasa cukup ya? Iya. Mungkin dua ya. Pertanyaan lagi ya, Ibu. Oh, boleh minta nomor telepon ya? Boleh, boleh. Silahkan ya, nanti Ibu. Sama panitia ya, atau di kelompok apa tadi kan kita punya society ya, mungkin nanti ya. Tolong dibuat sebuah telegram, karena kalau di WA itu ya itu kan tidak bisa banyak ya, jadi nanti kita bikin kelompok apa istilahnya Bu Reni ya antara prodi biologi dengan para ini nih apa namanya kita sebut dia Bu Reni. Mungkin pecinta kakao pas seperti itu. Pecinta kakao boleh insyaallah dari seluruh bidang ilmu ya, insyaallah betul. Baik. Tidak hanya kakao barangkali ya Bu Reni ya, karena gitu juga bisa. Ada pisang, ada macam-macam. Iya betul. Iya, baik. Insyaallah nanti boleh minta nomor teleponnya Bu Eka dan Bapak Ibu semuanya. Kita siap sedia UNJCC dan Prodi Biologi untuk bahu membahu bersama-sama dengan para pengusaha dan adik-adik mahasiswa ini siap untuk diterjunkan ke lapangan menjadi sebuah program kampus merdeka sesuai dengan arahan pemerintah ya. Ya, gitu aja Desti ya. Ya itu. Ya. Mungkin nanti akan dihubungi oleh pihak panitia ya Pak. Siap. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Riko. Ya. Pagi Bu, izin bertanya, jika proses fermentasinya menggunakan khamir, apakah nanti hasil produksinya bisa dinyatakan halal? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Apakah produksinya bisa dinyatakan halal atau tidak? Baik, ini pertanyaan yang sangat sulit sekali saya menjawabnya ya. Baik, khamir itu adalah prosesnya itu adalah salah satunya yang kita pergunakan. Pertama jenis-jenis dari mikrobanya ya. Yang kita pergunakan itu bisa mempergunakan Pichia cudraJVI, kemudian bisa juga mempergunakan Clevelomyces hansenii, bisa juga mempergunakan mikroba-mikroba yeast yang lainnya yang katakanlah dia walaupun menghasilkan alkohol, tetapi alkoholnya kadarnya itu barangkali rendah dan kemudian nanti akan dipergunakan oleh mikroorganisme bakteri selanjutnya. Karena seperti kita ketahui bahwa proses fermentasi itu kan pertama memang khamir, perannya itu adalah untuk mendegradasi pulp ataupun dalam proses yang pertama, kemudian selanjutnya akan dipergunakan nutrien ataupun sumber dari alkohol atau etanol atau apapun itu yang dipergunakan oleh si mikroorganisme, oleh bakteri. Sehingga barangkali ini juga menarik untuk kita ngecek ya berapa kadar alkoholnya barangkali, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait dengan ini saya belum bisa menjawab, nanti mungkin lebih jelasnya di Bu Ariza gitu. Mbak Desti. Ya Ibu, ini ya. satu lagi pertanyaan. Aduh, sudah dong. Satu lagi Bu ini. Iya. Kami dari NGO di Jogja sedang pendampingan di Lombok. Bagaimana prosedurnya mengajukan kerjasama dengan UNJ dalam Gimana Mbak? Diulangi lagi, mohon maaf. Pertanyaan dari Ibu Siti Mulyani, kami dari NGO di Jogja sedang pendampingan di Lombok. Bagaimana prosedurnya mengajukan kerjasama dengan UNJ dalam penerapan inovasi di masyarakat? Masya Allah, alhamdulillah. Ini Bu Dokter ini sepertinya menjawab nih, jangan saya.
Silakan Bu Dokter ini, mangga. Baik, terima kasih Bu De, terima kasih juga dengan Bapak penanya untuk kerjasama ya Bu Lia ya. Iya, betul. Kita dimulai dari komunikasi antara Bu Lia, Prodi dengan Bapak, kemudian kami akan mengusulkan ke tingkat yang lebih atas, yaitu ke Dekan FMIPA, dan selanjutnya Dekan FMIPA akan mengajukan ke Universitas. Namun jika kegiatan ini sifatnya you to you ya, antara biologi dengan pengusaha atau dengan wirausaha, itu kami akan membuat sebuah kerjasama yang tingkatannya lebih lebih rendah, artinya tidak melibatkan universitas, cukup di tingkat fakultas. Insya Allah ini akan lebih lebih simpel. Tentu saja ada klausul-klausul yang saling menguntungkan baik dari pihak biologi maupun pihak kedua. Seperti itu mungkin gambaran umumnya. Terima kasih Bu Korprodi kami. Gitu ya Bu yang tadi menanya, insya Allah kami sangat terbuka dan okay. Alhamdulillah ya Bu Reni ya, insya Allah ya. Insya Allah kami akan membuat tadi klausul yang sesimpel mungkin ya Bu Lia, sehingga ini langsung cepat bisa kita terapkan lah seperti itu. Ya, yeah. Siap, insya Allah. Bu, maaf barusan ini saya yang nanya. Oh iya, ya, Bu Siti, mangga. Iya. Aluhun Bu, ini kan kami itu mendampingi di Lombok ya, di NTT. Ya. Di sana kebetulan juga sudah ada pabrik. Tetapi ya. Si pabriknya itu sekarang terkendala untuk pemasaran. Nah, masyarakatnya di sana tuh gini Bu, produksi coklatnya sudah banyak. Ya. Tetapi mereka masih menjual dalam bentuk yang tidak difermentasi itu Bu. Ya. Tidak difermentasi, ya. Jadi harganya itu sangat rendah dan mereka menjadi kayak permainan para tengkulak gitu loh Bu. Oh, gitu Bu. Nah, kebetulan kami itu sekarang sudah tidak pendampingan di sana lagi, tidak di desa tersebut. Nah, kalau misalnya mengajukan ingin masyarakatnya didampingi melakukan cara berinovasi melakukan fermentasi supaya nilai jual coklatnya lebih tinggi gitu. Nah, yang mengajukannya harus atas nama desa atau misalnya boleh dari kelompok tani, komunitas petani coklat misalnya seperti itu. Ya. Dan itu diajukannya harus langsung ke universitas atau langsung ke pusat kajiannya atau bagaimana, Bu? Ya, mungkin kalau tahap awalnya ke fakultas Bu, fakultas ya, dekan FMIPA, kemudian nanti diturunkan ke kami karena kami kan akademisi, artinya mungkin kami, insya Allah kami yang akan mencoba mencari mikroorganisme yang paling berperan dalam proses fermentasi, dan ini insya Allah kita juga akan berpikir Bu Dalia ya, karena kami jurusan program studi biologi dan di Universitas Negeri Jakarta kami punya program studi tata boga ya, yang mungkin yang akan bisa mendampingi lah istilahnya produk-produk dari dari Lombok ya, dari para petani tersebut, sehingga ininya lebih baik, kualitasnya lebih baik. Ini cukup baik nih Bu Dalia, kita harus kerjasama dengan Tata Boga, karena saya juga dulu pernah KKN dengan kerjasama dengan Tata Boga, ternyata ilmu dasar dari kami yang dari biologi itu diaplikasikan, artinya dikerjakan oleh pihak Tata Boga, itu hasilnya jauh lebih baik. Ya, waktu itu kami bikin keripik produk dari ampas kelapa seperti itu, dan kami tahu bahwa kandungan gizinya seperti apa, kemudian diolah lagi oleh Tata Boga, ternyata produknya jadi lebih baik. Jadi ini mungkin akan melibatkan dua fakultas ya Bu Dalia, antara biologi Tata Boga dengan pihak yang pendampingan di Lombok ini. Supaya tadi ya Bu ya, harapannya kan produk-produk dari petani tersebut kualitasnya jauh lebih baik ya Bu ya. Dan tidak dijual dalam bentuk mentah itu Bu, supaya rugi ya. Ya benar Bu, jadi kalau ini mungkin ini cukup menarik ya Bu ya, karena
skala industri. Nah, itu tadi ya, kami punya di Universitas Negeri Jakarta memiliki dari jurusan Tata Boga yang tentu saja akan lebih ahli ya dalam hal pengolahan produk-produk bahan pangannya. Kami di bagian base research-nya adalah menyediakan istilahnya Saccharomyces atau kamir yang insya Allah membuat produk coklat itu kualitasnya jadi lebih baik. Karena memang semua harus dimulai dari riset ya, istilahnya kan seperti Bu ya, seperti itu Bu. Insya Allah Bu nanti akan kita tindak lanjuti. Ya. Terima kasih Bu, nanti kami akan senang sekali nanti untuk bisa memfasilitasi, mengkomunikasikan ya antara masyarakat kalau dengan perguruan ya tinggi. Ya, memang prosesnya kita pelan-pelan Bu ya. Karena sesuatu kan tidak mungkin kita peroleh secara instan seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Reni dan Ibu Dahlia atas jawabannya. Terima kasih juga untuk peserta yang sudah antusias dalam bertanya. Dikarenakan keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya-jawab kali ini dicukupkan. Selanjutnya, akan ada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi kedua oleh Ibu Ariza Budi Tunjung, STP MSI. Apakah Ibu Ariza sudah ada di Zoom? Sudah, Ma. Sudah, Desti. Halus suaranya. Bu Ariza ini halus sekali suaranya. Ya, hadir. Ya. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Ibu Ariza. Ibu Ariza ini bernama lengkap Ariza Budi Tunjung Sari, lahir di Surabaya 14 Januari 1985. Pendidikannya itu S1 Teknologi Industri Pertanian IPB Bogor, S2 Kimia Universitas Airlangga Surabaya. Pekerjaan saat ini yaitu bekerja di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia sebagai peneliti pasca panen, manajer teknis laboratorium pengujian, auditor, dan komisi teknis lembaga sertifikasi produk. Untuk Bu Ariza, jika sudah siap, saya persilakan. Terima kasih Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Reni Indrayanti selaku Koordinator Produksi Biologi UNJ, kemudian Ibu Dr. Dahlia Sukmawati selaku Kurator dari UNJCC, Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sudah mengundang saya ke dalam forum ini. Saya senang sekali mengetahui di luar sana ada orang-orang yang tertarik pada coklat dan kakao, karena sekarang ini trennya petani kakao sendiri sudah mulai kehilangan minat untuk membudidayakan kakao, karena kalau dulu hambatannya adalah, bukan hambatan ya, tapi saingannya adalah produk perkebunan lainnya, misalkan kelapa sawit, karet, tebu. Kalau sekarang ini saingan dari budidaya kakao adalah ngegojek, ngegrab, sehingga kebunnya ditinggalkannya. Kalau di luar sana banyak orang yang masih tertarik coklat, otomatis petani itu juga akan semakin termotivasi karena tahu bahwa biji kakaonya ada yang membutuhkan. Jadi saya senang sekali bisa terbentuk minat di bidang kakao dan coklat. Mohon izin saya share screen untuk menyampaikan paparan. Apa bisa terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Baik. Baik, ini sesuai dengan tema acara hari ini adalah membuat coklat dari biji kakao fermentasi. Tadi karena disebutkan ada jurusan Tata Boga, nah ini kebetulan kami dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, jadi pengetahuannya di kakaonya, coklatnya sendiri ya belum terlalu dalam, kemudian nanti bisa ada pelajaran membuat coklat. Ini sebelumnya kita mengenal dulu ya istilah-istilah, ada coklat, ada kakao, apa itu. Kalau coklat yang biasa kita kenal itu adalah olahan dari kakao yang dicampur gula, susu, dan tambahan lemak. Jadi inilah coklat yang biasa kita kenal, Silver Queen, Cadbury, itu istilahnya coklat.
Nah, kakao itu apa? Kakao itu adalah bagian dari tumbuhan Theobroma kakao. Jadi pohonnya itu kita sebut pohon kakao. Kulitnya, buahnya buah kakao, kulit kakao. Kemudian bijinya biji kakao. Jadi bukan biji coklat istilahnya, tapi biji kakao. Sampai dia menjadi bubuk, itu kita masih sebut bubuk kakao. Kemudian ada lemak-lemak kakao. Baru kalau itu sudah dicampur gula, susu, dan bahan-bahan lainnya, itu kita sebut coklat. Tuh. Jadi orang kadang menyebutkannya itu biji coklat, pohon coklat, itu tidak kurang tepat ya. Betul, biji kakao, pohon kakao, dan sebagainya. Dan kemudian ada lagi istilah coklat tapi tidak pakai E di tengahnya, itu merujuk kepada warna atau brown. Jadi ini hati-hati kalau misalnya saya membimbing mahasiswa itu kemudian di naskah skripsinya ada coklat tidak pakai E, itu nanti kena pertanyaan misalnya. Itu sekilas mengenai istilah-istilah yang belum pernah melihat pohon kakao. Ini ada di sini, ini pohonnya seperti ini, buahnya kira-kira seperti pepaya ya, kates seperti pepaya Thailand ya, pepaya California kecil-kecil 1 kilo isinya 2 buah. Kalau dipecah ini seperti ini, di dalamnya ada biji putih-putih yang diselaputi oleh pulp. Pulpnya ini manis. Nah, ini pulpnya ini yang kemudian menjadi modal awal untuk fermentasi. Yang pertama kali didegradasi oleh yeast itu pulp kakao ini. Ini rasanya manis seperti manggis ya. Mungkin kalau kita mau berkontribusi bisa kita bantu emut-emut supaya yeastnya lebih mudah pekerjaannya. Kemudian kalau pulpnya ini sudah didegradasi oleh yeast, kemudian dia akan mengering. Nah, bijinya kalau dikeringkan nanti seperti ini. Jadi ini biji kakao kering yang siap untuk dijual. Bagaimana perjalanan dari buah kakao sampai menjadi coklat? Nah, itu perjalanannya ada beberapa pemberhentian. Yang pertama itu perjalanan dari buah ke biji kering dulu. Itu udah satu. Kalau dalam mata rantai agribisnis kakao itu satu bisnis sendiri dari buah menjadi biji. Ini melibatkan mata rantai nilai yang cukup rumit di sini. Dari buah kakao itu kita pecah sehingga bisa kita pisahkan kulitnya, lalu kita fermentasi, dikeringkan sampai menjadi biji kakao kering. Nah, Indonesia ini adalah produsen biji kakao kering. Jadi kita bukan produsen coklat, yang kita jual adalah biji kakao kering. Nanti yang bikin coklatnya itu adalah belahan dunia lainnya di Eropa dan Amerika dan di Jepang. Nah, kita ini produksinya dulu kita nomor 3 terbesar di dunia, sekarang turun, jadi produktivitas kita menurun, pohon kakaonya juga sudah banyak yang tua, kemudian negara lain juga meningkatkan produksinya, sekarang kita nomor 6. Tuh, dan trennya sih akan kayaknya agak menurun ini. Nah, ini kita bahas satu proses yang sangat krusial dari pengolahan dari buah kakao menjadi biji kakao kering, yaitu fermentasi. Apa yang dilakukan selama fermentasi? Sebenarnya simple ya. Biji kakao itu setelah dikeluarkan dari buahnya, itu diperam. Di dalam kotak kayu biasanya, ada juga yang dalam kotak styrofoam, ada yang ditutup saja, ditumpuk, kemudian ditutup. Itu selama 4-6 hari, umumnya 4 hari sudah cukup ya. Lebih dari 6 hari itu potensi timbulnya jamur. Apa yang terjadi selama fermentasi? Yang pertama, rasa pahit dan sepat dari biji kakao itu bisa hilang. Kalau rekan-rekan di sini pernah mencicipi biji kakao segar, kemudian dikunyah, itu rasanya seperti makan biji manggis yang dikunyah. Jadi pahit, sepat, lidah kita kayak kesetrum. Nah, ini bisa hilang dengan cara fermentasi. Kemudian fermentasi itu juga membentuk bakal cita rasa coklat. Jadi kalau biji kakao tidak difermentasi, kemudian kita olah sampai jadi coklat, itu tidak bisa terbentuk rasa coklat. Jadi waktu dulu Bu Dalia berkunjung ke Jember, itu kami ajak untuk mencicipi biji coklat, ya, pasta kakao dari biji yang terfermentasi dan dari biji yang tidak terfermentasi. Dan itu rasanya seperti langit dan bumi.
Dan selama fermentasi itu terjadi proses enzimatik, kemudian mikrobiologi yang rumit. Prakteknya gampang fermentasi, tapi apa yang terjadi di dalamnya itu sangat rumit. Nah, ini ada di ranahnya Bu Dalia ya, selaku ahli di bidang mikrobiologi, tapi benar sekali yang beliau sampaikan, awal mulanya itu dari yeast dulu. Kami ada kerjasama dengan salah satu pengolah biji kakao terbesar, mungkin sekarang terbesar di nomor dua di dunia ya, pusatnya di Belanda, yang dia kembangkan untuk membuat fermentasi supaya lebih bagus itu yeast. Jadi sama fermentasi itu ada yeast, ada bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, nanti terakhir ada jamur, tapi yang kita pegang itu yeast. Kalau yeastnya sudah berperan dengan baik, nanti yang bakteri-bakteri yang berikutnya itu juga bisa tumbuh dengan baik. Jadi memang yeastnya dulu, karena yeast ini yang ibaratnya membuka kunci, juru kuncinya dari fermentasi. Kalau yang ada di sini, ini fermentasinya di dalam kotak ya, kemudian ditutup dengan daun pisang, bisa juga ditutup dengan karung goni. Kalau di Afrika itu fermentasinya itu ditumpuk saja, tidak di dalam kotak, jadi ditumpuk di tanah, tanahnya dialasi dulu dengan daun pisang, kemudian ditumpuk, tapi tumpukannya itu besar, tinggi, gitu. Kemudian ditutup dengan daun pisang, kemudian dilakukan selama 6 hari. Kalau di Indonesia rata-rata 4-5 hari. Kemudian ini perjalanan berikutnya dari biji kering ke pasta, ini udah satu bisnis sendiri ya, ada satu mata rantai industri yang namanya pengolah kakao, itu kerjanya cuma mengolah dari biji kering sampai menjadi pasta kakao. Yang dilakukan adalah biji kakao yang kering itu dikupas sehingga cangkangnya bisa dipisahkan, disangrai, digiling jadi pasta kakao. Ini satu bisnis sendiri, koko prosesor. Dan ini di dunia ini mungkin koko prosesor cuma ada 5 ya, yang terkenal dulu 4, sekarang 5, dan saling merger lama-lama tinggal 3 mungkin. Ini satu satu bisnis sendiri. Nah, di sini yang paling krusial adalah proses penyangraian. Proses penyangraian itu simpelnya biji kakao itu yang sudah dikupas disangrai suhunya antara 110 sampai 130, lama waktunya 15 sampai 30 menit. Penyangraian ini penting sekali karena di sinilah terbentuk cita rasa khas coklat melalui reaksi namanya reaksi Maillard reaction. Nah, ini adalah skema reaksinya ada di bagian yang sebelah kanan dan sangat rumit ya. Dan kalau kita tidak melakukan fermentasi, maka reaksi Maillard ini akan sulit terjadi dan cita rasa coklat juga sulit terbentuk. Jadi harus difermentasi karena modal awalnya yang di sini aldehyde sugar dan di sini kita juga menggunakan asam amino itu diperoleh melalui fermentasi. Ini ada satu contoh penyangrai kakao yang model drum ya, jadi kayak drum diputar itu. Ada juga yang modelnya seperti nampan yang disusun, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Kalau rekan-rekan pengen coba menyangrai biji kakao sendiri, bisa saja, bisa di dalam oven ya, di dalam oven baki seperti itu, di loyang. Kalau mau disangrai seperti kopi pakai wajan juga bisa, tapi memang perlu otot ya, perlu tenaga. Nah, selanjutnya ini adalah perjalanan dari pasta, jadi yang biji kakao yang sudah disangrai, digiling menjadi pasta. Kalau ingin menjadi coklat, maka dia harus ditambahkan lagi dengan lemak kakao, kemudian ditambahkan bahan-bahan lainnya, gula, susu, emulsifier, supaya emulsifier ini digunakan untuk menyatukan fase lemak dengan fase yang hidrofilik ya. Kemudian dilakukan refining, tempering, dan pencetakan, barulah kita bisa menikmati coklat. Nah, industri yang mengolah dari menjadi coklat ini yang biasanya terletak di Amerika, di Eropa, dan juga di Jepang. Ini negara-negara yang mengimpor kakao, itu ada di
ini mereka bisnisnya mengolah dari pasta menjadi coklat. Iya. Kemudian dari coklat sendiri nanti ada industri lagi yang cuma mencetak coklat menjadi berbagai kreasi makanan lainnya. Itu nanti ada industri lagi, jadi food and beverage industries. Nah, di sini yang prosesnya yang perlu saya jelaskan lebih lanjut itu refining. Refining ini adalah menghaluskan pasta kakao dan campuran-campuran lainnya supaya partikelnya itu kecil, ya, biasanya di bawah 14 mikron. Kenapa harus dihaluskan? Itu supaya membentuk tekstur yang halus. Jadi kalau tidak halus nanti di ketika kita makan rasanya seperti pasir atau ada tepungnya, ya. Dan juga membentuk tekstur lumer. Metodenya bisa dengan rolling seperti yang di sebelah kiri ini, kemudian atau dengan ball mill yang sebelah kanan. Jadi kalau ball mill itu ada ratusan bola logam stainless kecil-kecil, kemudian bolanya itu sambil diaduk, kemudian di dalamnya kita beri campuran pasta kakao, gula, susu, air. Nah, ini sama berapa lama diaduknya? Paling sedikit 4 jam, kalau di tempat saya 18 jam, tapi kalau di industri yang sudah agak tradisional itu, artinya sudah berapa generasi itu biasanya 72 jam, supaya membentuk rasa yang lumer. Setelah refining, itu kita perlu melakukan tempering. Tempering itu adalah kita memainkan suhu disertai dengan pengadukan, ini memicu kristalisasi lemak kakao dan menghasilkan coklat yang halus dan mengilap. Jadi sering kalau kita coba bikin coklat sendiri tuh kok kayak kusam, ya. Nah, sebenarnya yang bikin kusam itu adalah lemak kakao yang terpisah dan naik ke permukaan. Kita sebut itu fat blooming. Kadang gulanya juga bisa terpisah naik ke atau kita sebut sugar blooming. Nah, ini bisa dicegah dengan tempering. Nah, cara tempering ini tricky, ya. Saya sendiri, karena saya mainnya di biji kakao, saya tidak terlalu menguasai caranya tempering. Nah, ini biasanya yang main di makanan sudah tahu caranya tempering. Ada dengan cara di atas marmer atau tabling, jadi diaduk-aduk di atas marmer. Marmernya sudah harus didinginkan dulu, karena prinsip tempering adalah kita main di suhu, ya, suhu dan pengadukan. Atau bisa juga dengan cara semacam di tim atau bain marie. Jadi di tim, jadi dilelehkan, kemudian kita tambahkan dengan coklat yang kristalnya sudah bagus, sehingga akan membentuk inti kristal yang baru. Kemudian ada lagi dengan mesin tempering, itu juga ada alatnya untuk tempering. Jadi di situ suhunya sudah diatur supaya bisa mencapai pola kristal lemak yang tepat. Seperti itu. Ini gambar lainnya di sini adalah coklat yang temperingnya tidak berhasil, ya. Jadi ada bercak-bercaknya, kemudian kusam, kemudian yang ini juga, ini coklat yang temperingnya juga tidak berhasil. Ciri khasnya itu kusam, kemudian apabila dipatahkan itu tidak bunyi tek gitu. Jadi harus ada snap, shiny. Jadi snap artinya ketika dipatahkan coklatnya itu harus patah dengan agak sulit, ya. Jadi bukan renyah, ya, tapi agak sulit dipatahkan. Kemudian pinggirannya ini harus halus kalau sudah berhasil tempering, dan permukaannya itu shiny atau mengilap. Kemudian ini bukan resep pasti, ya, tapi formula coklat yang beredar di pasaran itu kita ada dark chocolate, sweet chocolate, milk chocolate, and white chocolate. Nah, apa yang membedakan dari itu semua itu adalah proporsi padatan kakao. Ya, kalau dark chocolate itu kalau mengikuti ketentuan dari kodex lah, ya, itu harus di atas 35% padatan kakaonya. Padatan kakao ini asalnya dari pasta kakao itu. Jadi harus di atas 35%. Kadang ada kalau di luaran tuh ada yang sampai 70% gitu. Cuma perlu diingat semakin banyak pasta kakao itu semakin pahit. Itu belum tentu pembeli bisa menerima, ya.
Kemudian ada lagi sweet chocolate, itu padatan kakaonya minimal 25-30%. Dan ada lagi milk chocolate. Milk chocolate ini favoritnya orang Indonesia. Ini kepadatan kakaonya minimal 20%. Ada lagi white chocolate. White chocolate itu tanpa padatan kakao, jadi hanya lemak kakao, susu, dan gula. Ini kemudian kalau saya lihat Silver Queen kan sudah mengeluarkan mixed berry atau matcha. Nah, itu basisnya adalah white chocolate yang ditambahkan dengan cita rasa lainnya. Tapi sepertinya tidak mengandung padatan kakao. Mana yang paling sehat? Karena kakao itu dikenal dengan kandungan antioksidan, dan antioksidannya itu posisinya ada di padatannya, padatan kakao, yang paling sehat tentunya yang dark chocolate. Tapi tergantung kan, karena pahitnya itu ya belum tentu semua bisa menerima. Nah, ini adalah varian coklat dari bentuk-bentuknya saja ya, sekedar informasi. Ada bar yang paling banyak kita temui, jadi bentuknya batangan, coklat bar, termasuk yang seperti Toblerone atau Silver Queen Chunky Bar itu juga kita masih istilahkan sebagai coklat bar atau batangan coklat. Kemudian ada lagi truffle. Truffle itu adalah yang berbasis ganache, jadi coklat yang dicampur dengan krim, kemudian dibekukan, nanti dia teksturnya itu seperti empuk gitu ya, bombong istilahnya, itu truffle. Kemudian ada lagi gianduja. Gianduja itu coklat yang dicampur dengan pasta kacang, umumnya pasta kacang hazelnut. Ada lagi adalah coklat vermicelli, itu kalau kita istilahnya misis ya, tapi selain dari bentuknya kecil-kecil, di situ juga ada tambahan patinya. Jadi itu kalau vermicelli. Yang lainnya itu adalah kembangan dari kreasi, misalkan bar diisi mete, bar diisi almond atau kismis, atau truffle yang di dalamnya diberi karamel, itu adalah kembangan. Tapi umumnya variannya seperti ini yang ada di dunia. Nah, ini kemarin Bu Dahlia sempat request bagaimana kalau kita mau membuat coklat sendiri di rumah. Tergantung bahan yang kita miliki ya. Kalau kita punya biji kakao, maka harus kita sangrai dulu, kita kupas, giling, tambahkan lemak kakao, gula, susu, lecithin, dihaluskan, tempering, cetak coklat. Ini yang full line ya. Tapi kita juga bisa menyederhanakan dengan kita belinya pasta kakao. Kalau pasta kakao ini, jadi kita tidak perlu menyangrai, mengupas, menggiling. Langsung kita tambahkan lemak kakao dan bahan lainnya, lalu kita haluskan. Tapi kita juga bisa menggunakan kakao bubuk. Jadi ada resepnya, kita pakai kakao bubuk yang bisa beli di Indomaret ya, merek Van Houten, Win Molen, atau BT Kakao. Kemudian ditambahkan lemak, gula, susu, lecithin, kemudian dihaluskan. Itu juga bisa. Nah, cuma yang menantang di sini adalah penggunaan lemak kakao ya, karena lemak kakao itu cukup mahal. Kalau di Indonesia kebetulan tidak ada regulasi yang namanya coklat itu harus pakai apa gitu, pokoknya kalau SNI-nya juga tidak wajib ya kalau untuk coklat, jadi mau dikasih lemak apa bisa, tambahkan margarin bisa, butter bisa, atau minyak kelapa juga bisa. Tapi kalau di Eropa dan di Amerika, yang namanya coklat itu harus menggunakan lemak kakao. Kalau sampai pakai lemak lain, lemak sawit atau apapun, itu sudah tidak boleh disebut coklat, disebutnya compound. Untungnya tidak tahu ya untung atau tidak ya, tapi kalau di Indonesia itu boleh pakai lemak apapun, tidak masalah. Yang paling gampang mungkin kalau kita tambahin ruben ya, cuma nanti hasilnya tidak bisa, agak sulit, mudah meleleh hasilnya. Mungkin itu ya, kita bisa banyak diskusi di termin pertanyaan. Terima kasih Mbak Moderator, saya kembalikan acaranya. Ya, terima kasih Bu Ariza, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di room chat Zoom maupun di WA. Pertama ini dari Ibu Iza. Apakah Ibu Iza bisa on mic, Ibu?
Baik, Ibu Iza. Ya, halo. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum. Saya Iza dari UMKM. Saat ini saya ada produk coklat bubuk, tapi memang dijasakan juga ke Puslit Jember. Karena memang mesinnya dan prosesnya cukup kompleks, makanya saya ingin belajar mengenai pembuatan coklat yang fermentasi, barangkali caranya lebih sederhana. Yang saya tanyakan, apakah alat sangrai kopi bisa menggunakan mesin roasting kopi? Karena saya sendiri belajar di cafe roastery. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Mbak? Boleh, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Iza pertanyaannya. Ya, jawabannya bisa, Bu. Memang sama saja kok mesinnya untuk kopi dan kakao. Yang beda itu adalah waktu dan suhu. Kalau kopi agak lebih tinggi, di atas 125. Kalau kakao itu di bawah 130. Itu, Bu. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Karena saya lihat mesinnya kok kayaknya sama dengan mesin roasting. Ya, memang sama, Bu. Sama. Yang beda timing dan suhunya saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Iza atas pertanyaannya dan Ibu Ariza atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua oleh Ibu Eka, Ibu atau Bapak Eka, dipersilakan jika bisa on mic, Ibu. Terima kasih. Saya mau menanyakan kalau di kopi kan ada cupping score ya yang juga dikeluarkan oleh Puslit Koka Jember. Apakah untuk coklat juga ada kayak scoringnya gitu? Kemudian yang kedua yang tadi proses fermentasi itu sangat menarik Bu pembahasannya. Yang saya ada beberapa pertanyaan yang mengenai proses fermentasi. Yang pertama yeast. Tadi katanya yang dipakai paling utama adalah yeastnya gitu. Nah kalau boleh tahu spesies yeastnya itu yang paling baik yang menghasilkan coklat. Istilahnya paling cita rasa coklatnya paling keluar gitu pakai yeast yang spesies apa, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita menumpukkan biji coklatnya itu apakah berapa senti maksimal penumpukan dan berapa lebar maksimal, kemudian perbandingan antara yeast dengan biji kakaonya itu berapa banding berapa, demikian. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eka, salam kenal. Kalau untuk skor kami ada Bu. Jadi kalau di dunia ini ada beberapa mazhab ya untuk scoring ya. Kalau kami ambil yang dari International Standard for Assessment of Flavor, Cocoa Flavor and Quality, ICQF, dan itu kriteria scoringnya bisa diperhatikan oleh publik ya. Jadi ada di www.cocoaqualitystandard.org. Kami ambil dari situ karena kebetulan yang di-endorse oleh International Cocoa Organization yang itu, jadi kami ambil dari situ dan kami dulu mendatangkan instrukturnya dari Amerika, belajar 4 minggu bagaimana melakukan skor itu dan menyamakan bahasa antara kita dengan instrukturnya itu, karena scoring itu disusun oleh komunitas coklat umumnya di Amerika ya, Amerika dan Eropa, mereka sudah sepakat menggunakan istilah-istilah tertentu untuk mendeskripsikan cita rasa kakao. Nah, kita harus menyamakan ini lidah dan persepsinya. Jadi ada Bu dan kami juga menyediakan layanan untuk penentuan cita rasa tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai fermentasi kalau yeast ini ya, ini yang sedang dikaji Bu Dahlia dan tim ya, yeast apa yang paling bagus. Kalau sejauh ini orang banyak membuat starter itu dari Saccharomyces, Cerevisiae dan Picia, tapi saya pribadi kayaknya yang bagus itu yang join ya, yang koktail, artinya campuran dari berbagai. Saya sendiri tidak punya datanya, tapi prediksinya sih seperti itu ya. Karena secara natural fermentasi yang spontan itu
itu adalah kerjasama dari beberapa spesies gitu. Nanti kita tunggu saja laporan dari timnya Bu Dalia yang bagus apa. Kemudian untuk teknis fermentasi itu, kalau ketinggiannya itu yang kritis adalah paling dangkal ya. Paling dangkal pengalaman kami itu tidak boleh kurang dari 40 cm. Kalau kurang dari 40 cm ini prediksi kami itu fase aerobiknya tidak sempurna sehingga pertumbuhan yeast dan bakteri asam laktatnya itu tidak sempurna. Nanti akan terlalu banyak udara yang masuk. Jadi cut off point-nya atau titik kritis kedalaman itu 40 cm itu yang hasil kajian kami ya. Tapi lebih bagus lagi kalau di sekitar 50 cm. Kalau lebarnya itu terserah. Itu kami pernah melakukan juga dengan 5 kilo juga jadi Pak, tapi kedalamannya itu harus dipertahankan. Jadi kalau bijinya sedikit itu jangan diratakan sehingga dangkal, tapi harus diberi sekat supaya dia tetap dalam. Jadi nanti agak sempit fermentasinya itu agak sempit tapi bisa tetap dalam. Kalau paling tinggi, nah kalau paling tinggi dulu itu di PTPN itu sekitar 1 meter dalamnya. Dan itu masih bagus, tapi kalau curah hujan sedang tinggi, kemudian pulpnya itu tebal, nah itu bijinya itu cenderung asam. Oleh karena itu lebih bagus yang dangkal, sekitar 40-60 cm. Sekarang di PTPN juga banyak diterapkan fermentasi yang dangkal. Ya, jadi titik kritisnya di kedalaman. Kalau lebarnya itu bisa menyesuaikan. Mungkin itu ya. Semoga bisa terjawab semua ya, Bu Eka ya. Boleh menambahkan Bu pertanyaannya. Ya. Kalau kan kita tumpuk itu ya, misalnya katakanlah di kotak kayu gitu, tinggi 60 cm gitu. Nah, mungkin yang bagian dalamnya itu dia. Ini cuma pemikiran saya ya Bu ya, sebagai orang awam aja gitu yang nggak paham apa-apa tentang kakao. Mungkin yang bagian tengah-tengahnya seperti Bu bilang tadi yang situasi anaerobnya tercapai. Tapi kalau yang di permukaan, apalagi kalau misalnya tutupnya tidak airtight gitu ya, masih bisa masuk udara. Apakah memang yang bagian permukaannya yang atas-atasnya itu juga tercapai apa efektif? Tercapai situasi anaerobnya. Nah, dengan sehubungan dengan pertanyaan ini, apakah kita perlu mengaduk-aduk gitu Bu selama fermentasi itu biar dia seluruh bagian permukaan kakaonya itu terfermentasi sempurna ataukah tidak perlu diaduk? Kemudian untuk menutupnya apakah cukup dengan apa namanya dengan daun pisang atau gimana? Soalnya saya kecil ini tumbuh, masa kecil saya itu tumbuh di tengah kebun kakao Bu. Ya. Jadi yang Ibu bilang tadi pulpnya yang manis-manis itu cemilan saya waktu kecil. Di rumah nenek itu dijemur kakao. Jadi sudah tiap hari, maksudnya yang pemandangan waktu kecil saya itu yang melihat kakao itu dijemur kemudian dijual oleh ke tengkulak. Nah, saya senang bisa mengikuti webinar ini dan kalau misalnya Puslit Koka nanti mau bikin training atau workshop tentang kakao, bagaimana caranya agar saya bisa ikut Bu. Terima kasih banyak. Mohon info Bu Eka di mana domisili? Atau masa kecilnya di mana? Saya di Sulawesi Tenggara Bu. Oh iya iya. Ya. Kemudian yang satu lagi pertanyaan untuk penjemuran itu target kekeringannya berapa persen Bu? Terima kasih. Baik. Untuk menjawab yang pertama mengenai apakah rata atau tidak itunya. Praktek yang ada selama ini memang tidak rata. Jadi yang luar akan cenderung aerobik, yang dalam anaerobik. Tapi kita parameternya dari cita rasa itu sudah cukup. Kita tidak bisa memastikan semuanya itu anaerob lalu kita pastikan dia kedap udara. Tidak. Jadi memang harus ada sedikit oksigen di situ. Kemudian ditutup dengan daun pisang. Selama ini metode yang bagus hasilnya daun pisang. Kalau kadang kita karung goni ya, karena karung goni bisa dipakai-pakai lagi. Kalau daun pisang masih harus cari, tapi kalau tidak ada juga daun pisang oke. Tapi tidak ada praktek yang menutup dengan plastik atau ditutup dimasukkan tupperware, itu tidak ada. Jadi memang kita perlu ada sedikit oksigen di situ. Mengadukan itu penting karena kita harus ada dua fase di dalam fermentasi kakao. Fase anaerobik dulu untuk yeast dan
bakteri asam laktat, lalu dilanjutkan dengan fase aerobik itu untuk perkembangannya bakteri asam asetat. Jadi perlu ada pengadukan, bukan untuk memeratakan, tapi untuk memasukkan oksigen. Jadi untuk memulai fase aerobiknya. Pengadukannya itu sebaiknya itu setelah 2 hari, jadi pada awal hari ketiga, jadi setelah 48 jam difermentasi, baru boleh diaduk. Ada beberapa yang melakukan pengadukan itu terlalu rajin, jadi hari ini difermentasi, besok diaduk, besoknya diaduk, besoknya diaduk. Nah, itu membuat fase anaerobiknya itu tidak sempurna. Kalau fase anaerobik tidak sempurna, itu ada salah satu enzim yang tidak bisa bekerja, dan itu enzim itu sangat penting untuk membentuk bakal cita rasa coklat. Jadi kami selalu menyarankan 2 hari pertama jangan diutik-utik yang namanya fermentasi. Jangan dibuka-buka, ya kalau dibuka nggak apa-apa, tapi jangan diaduk-aduk, diapa sudah biarkan, baru hari ketiga boleh diaduk. Hari berikutnya mau diaduk lagi silakan, tidak diaduk lagi juga tidak masalah, karena dari kajian kami tidak terlalu banyak berpengaruh pada mutu fisik biji kakao. Jadi kalau kami rekomendasinya itu fermentasi itu 2 hari tidak diaduk, hari ketiga diaduk, hari keempat tidak diaduk, setelah genap 4 hari itu kemudian dikeringkan. Mengeringkannya yang paling bagus sejauh ini itu pakai matahari, jadi dijemur saja. Tuh. Karena ada pengalaman ya kalau dijemur apa namanya menggunakan pengering yang mekanis kemudian pakai kayu bakar, nah asap kayu bakarnya itu bisa masuk ke biji terus bijinya kemudian bau asap yang dikhawatirkan itu. Jadi paling enak dijemur. Kalau khawatir kehujanan itu biasanya petani membuat semacam rumah-rumahan dari plastik. Tuh, kemudian bijinya di dalam gubuk plastik itu, sehingga kalau hujan tidak kehujanan, jadi tidak bingung mengangkat, menjemur, diangkat. Tapi jangan lupa kalau di dalam rumah-rumahan yang plastik itu kadang nanti lembab, ya lembabnya itu malah menimbulkan bijinya berjamur dan keringnya. Jadi biasanya itu harus dipantau sirkulasinya atau ditambahkan ada fan atau kipas angin supaya sirkulasi udaranya bagus. Tuh, kemudian kadar airnya sampai berapa, yang sangat direkomendasikan itu menjemur sampai 7%. Jadi harus dirutin diukur kadar airnya. Kalau sudah 7%, baru bisa disimpan di gudang yang tidak lembab. Tidak lembab, kemudian diberi alas supaya tidak langsung menyentuh lantai dan tidak bersandar ke dinding. Dengan kondisi seperti itu, bijinya tidak mudah berjamur. Karena biji kakao itu kalau disimpan di tempat yang lembab, RH85 gitu, itu 2 minggu sudah langsung putih semua, jadi berjamur. Jadi capek-capek nanti kita fermentasi, barangnya nggak berjamur. Jadi penting untuk menyimpan pada suhu, pada kadar air yang rendah, dan kondisi penyimpanannya itu juga diperhatikan supaya tidak terlalu lembab. Mungkin itu ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya. Terima kasih, Bu Eka, atas pertanyaannya dan Ibu Ariza atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Hadi Marzuki. Apakah Bapak Hadi bisa untuk unmute, Pak? Jika terkendala, saya bacakan aja pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Hadi Marzuki, yaitu buah kakao yang setelah dipetik dapat disimpan maksimal berapa lama sebelum sudah harus dibuka untuk difermentasi dengan tidak terjadi penurunan kualitas? Silakan, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Pemeraman buah itu kalau rekomendasi kami tidak lebih dari 5 hari ya. Lebih dari itu biasanya bijinya mulai berkecambah. Dan biji kalau berkecambah itu walaupun difermentasi nanti pahitnya dia berlebihan. Tuh. Tapi kalau sekarang-sekarang ini banyak juga yang tidak
tidak melakukan penyimpanan buah kakao ya. Dulu sempat kami rekomendasikan penyimpanan buah kakao. Waktu itu di Indonesia itu pulpnya itu tebel-tebel sehingga kalau langsung difermentasi bijinya nanti terlalu asam. Jadi kebanyakan substrat untuk bakteri asam laktatnya. Tapi dengan adanya perubahan iklim, ini pulp di Indonesia itu lebih tipis-tipis sekarang. Jadi kami sudah tidak terlalu banyak merekomendasikan pemeraman karena malah bijinya itu jadi berkecambah. Terutama ada kultivar baru ya MCC02. Mungkin Bapak juga menerima di daerahnya, itu mudah berkecambah. Jangankan diperam ya, terlambat panen 2 hari itu sudah berkecambah. Tuh. Jadi sekarang kami tidak terlalu merekomendasikan pemeraman. Biasanya orang memeram itu karena masih menunggu panenan, supaya panenannya cukup untuk difermentasi, lalu dia simpan bisa maksimal 5 hari itu. Ya, kalau tidak nanti terlalu banyak kecambahnya. Mungkin itu ya. Itu Mbak Desti. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Umu Umar. Apakah Ibu Umu Umar bisa on mic Ibu? Iya. Boleh Ibu silakan. Iya tadi kan. Ini saya tadi terlambat masuknya pertama, terus yang kedua saya awam nih sebenarnya. Maksudnya awam dari hal ini. Kalau dilihat pertanyaan-pertanyaan kan semuanya Masya Allah ya. Ini kan saya ada coklat yang tadi diperlihatkan itu kan ada yang bitik-bitik dan kusam ya. Nah saya suka bikin kue, nah melihat hal itu gitu. Saya kirain apa kalau dari kadaluarsanya belum, kadaluarsa. Nah tapi melihat begini jadi ragu-ragu. Nah tadi dapat penjelasan jadi tahu ya mungkin tadi apa lemaknya kurang ya, ya jadi warnanya tidak mengkilap. Nah ini dengan bahasa awam bagaimana untuk mengetahui coklat yang walaupun belum kadaluarsa tapi sudah tidak layak untuk dikonsumsi kalau dilihat yang tadi kan. Ya bintik-bintik begini kalau orang awam tuh apa ini apa sudah tidak layak konsumsi gitu ya yang aman gitu. Nah terus kan kemudian coklat kalau di masyarakat itu ada juga yang mengandung alkohol, ada yang mengambil kayak ganja lupa saya gitu ya. Nah jadi itu kan haram. Nah kalau di luar negeri itu kan suka dia fair ya disebutin. Nah, kalau di Indonesia enggak gitu ya. Nah, itu bagaimana juga nih kita mengetahui kalau misalnya itu mengandung yang haram kalau orang awam nih ya. Kalau tidak diketahui isinya itu apa gitu. Kandungannya. Ya, jazakallahu khair. Baik, salam kenal Bu. Terkait coklat yang tidak bisa dimakan ya, kebetulan karena di Indonesia itu kelembabannya tinggi, itu gampang membuat coklat itu rusak. Yaitu paling kelihatan itu tengik dulu. Jadi kalau sudah sitarnya tengik kan kita sudah hafal ya, kerupuk yang sudah lama atau apa itu tengik. Nah, paling gampang itu ketahuan tengik. Kemudian kalau memang dia berjamur, jadi orang kadang melihat kalau ada bintik-bintik atau kusam, apa ini jamur itu. Nah, biasanya kalau jamur itu nanti ada bulu-bulunya gitu, Bu, kuning atau hijau yang biasa saya temui ya. Dan terutama ada kayak bulu-bulunya gitu. Jadi kalau tidak berbulu itu bisa jadi itu hanya lemak yang terpisah. Gitu. Nah, cuma begini, kalau di Indonesia ini setahu saya ya orang itu yang mengolah coklat itu tidak banyak. Yang biasa kita beli itu kan kompor. Misalkan mereknya Colata, Viola. Nah, itu biasanya sudah dikristalisasi dengan baik dari pabriknya. Jadi tidak mudah terpisah lemaknya. Itu.
Itu Bu, semoga bisa menjawab. Nah, kalau yang terkait kehalalan tadi mungkin Bu Delia bisa bantu, Bu. Ini pakarnya. Saya juga pas diri. Dulu deh kalau yang tanyanya itu. Baik, mungkin tadi kalau misalnya di dalam sebuah produk dan sudah dikonsumsi, itu jelas kita harus bisa tahu ya jenis spesiesnya apa. Tetapi kalau misalnya contohnya tadi, misalnya Saccharomyces cerevisiae, itu kan salah satunya kalau dia, salah satunya dia adalah penghasil etanol atau alkohol gitu ya. Tetapi kalau dia dimasukkan, kemudian apakah dia nanti akan menambah kadar alkoholnya atau tidak, dan kadar alkoholnya berapa, jelas kan memang itu harus lewat penelitian yang lebih lanjut gitu ya Bu Ariza ya. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk satu sel yang belum dia menghasilkan produk etanolnya itu nggak apa-apa, karena kan itu artinya biomasa atau tubuhnya dia yang kita konsumsi, bukan produknya gitu. Seperti itu aja barangkali. Mungkin sedikit Bu Lia. Oh, mangga Bu Dokter, silakan mangga. Kehalalan suatu produk mungkin kita serahkan kepada ahli. Dalam hal ini kita ke daftarkan ke MUI ya Bu. MUI ya. Oh iya, betul-betul ya. Siap. Ulama Indonesia yang sepengetahuan saya di tingkat daerah itu sudah ada ya Bu ya, kayak di Jogja ada MUI Jogja, MUI Bandung dan lain sebagainya, karena yang berhak menentukan hal atau haramnya adalah lembaga terkait seperti itu. Mungkin sekedar sharing aja Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dania dan Desti. Ya. Ya, Desti. Terima kasih ya, banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu atas pertanyaan dan Ibu Reni, Ibu Dalia, dan Ibu Azari atas jawabannya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irma Yustika. Apakah Ibu Irma bisa untuk on mic, Ibu? Ya, makasih untuk kesempatannya. Mau bertanya Ibu Arisa, kalau untuk UMKM ingin memproduksi produk coklat yang dari biji coklat gitu kan, kalau misalnya kita memproses langsung dari awal dari biji kakao sampai jadi coklat yang ready to eat, itu kan modal mesinnya banyak dan mahal sekali. Salah satu shortcutnya mungkin kita bisa mulai dari pasta kakao seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, kalau untuk UMKM itu, untuk menghaluskan pasta kakaonya itu bisa pakai alat apa ya Bu? Yang mungkin kita gampang dapat dan nggak terlalu mahal. Terus kalau dari Puslitkoka sendiri, apakah ada pelatihan untuk umum yang bisa belajar mungkin seminggu atau dua minggu yang kita bisa belajar dari mulai pemilihan biji kakao yang baik, terus bagaimana cara memprosesnya, memfermentasi sampai jadi produk akhir yang coklat yang siap dimakan begitu Bu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma, salam kenal. Untuk tadi penghalusan ya, itu memang yang paling berat sebetulnya di penghalusan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mau memulai usaha coklat, itu kami biasanya sarankan langsung beli blok gitu, coklat blok. Jadi itu coklat blok itu tinggal nanti dicetak kemudian diterasikan gitu. Tapi kadang ada juga yang memang ingin menggunakan biji kakao spesifik dari tanah kelahirannya. Terus mengolahnya bagaimana? Karena memang kami sendiri kan memproduksi mesin pengolah coklat ya, itu kalau dari awal sekali sampai akhir itu investasinya bisa 1 miliar. Tapi ada cara yang simpelnya adalah bijinya dikirim ke Puslitkoka. Kami bisa mengolah setidaknya 10 kilo biji kering itu sudah bisa diolah sampai jadi coklat. Jadi coklat itu mengandung biji yang bijinya itu benar-benar dari biji pesanan dari pengguna itu bisa juga. Tapi kalau memang pengen sekali mengolah sendiri ya menghaluskannya itu ada satu mesin yang biasa dipakai untuk menghaluskan bumbu.
Nah, itu biasanya di India ada ya. Itu jadi bentuknya itu seperti kita ulek-ulek itu, tapi ini pakai mesin. Jadi di apa namanya? Ada roda batu dan ada tempatnya dari cawannya itu juga dari batu, itu nanti berputar dan itu kita bisa giling dengan mesin itu setidaknya 4 jam itu sudah bisa halus. Nah, itu ada kok istilahnya itu melanger ya. Coba saya klik. Berarti tetap harus pakai melanger ya, Bu? Oh iya, pakai melanger. Nah, melanger tidak terlalu mahal ya insya Allah ya daripada beli refiner atau ball mill ya. Kami sendiri kalau untuk skala lab kami juga pakai melanger. Setengah on biji itu juga bisa 4 jam. Kalau sudah ditambahkan gula, susu, itu kami tambahkan penggilingannya 12 jam. Seperti itu. Kalau melanger sendiri, apakah ada yang memang sudah produksi Indonesia ya, Bu? Soalnya setahu saya kan itu memang harus impor ya? Iya, impor. Kami sendiri beli dari India kok. Ini kami sedang merancang ini, sedang merancang. Nah, ternyata kendalanya itu adalah di batu-batuannya. Ya. Jadi, batu-batuan dan kekuatan motornya, jadi ya masih dalam proses lah. Tapi kalau ingin segera memulai bisnis itu ya paling enak beli coklat blok atau kirim coklat ke Pusit Koka lalu kami olahkan. Jadi nanti tinggal jual gitu. Itu Bu Irma. Kalau misalnya kalau misalnya dikirim ke Pusit Koka itu apakah kita bisa request Bu misalnya? Pasta kakaonya misalnya 70%, terus misalnya gulanya bukan pakai gula tebu tapi pakai gula kelapa, terus misalnya susunya berapa banyak, gitu-gitu bisa request Bu? Iya, bisa request. Ini kami pernah mengerjakan dari Jepang ya, dia minta kakao dari Papua tapi dia sudah carikan, jadi tinggal drop biji kemudian pakai gula kelapa, kemudian ada yang pakai stevia, ada ya bisa di request, bisa tinggal ya mungkin bisa mengunjungi website kami kemudian menghubungi salah satu kontak person di situ. Tadi kayaknya Bu Irma ada satu pertanyaan lagi. Iya itu soal pelatihan Bu. Oh pelatihan ya ada pelatihan karena PPKM ini kemudian kami jadi tidak bisa menyelenggarakan pelatihan offline ya tapi ada juga yang onlinenya. Ya bisa bisa cek di web Bu ada kontak personnya sendiri untuk pelatihan. Oke berarti nanti minta tolong panitia websitenya Pusdit Koka ya. Iya atau saya klik di kolom tulis di kolom chat saja. Ya baik makasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibu Irma. Pertanyaan saya sama dengan Bu Irma tadi yang ya, pelatihan. Itu. Kalau ada pelatihan online-nya, mungkin kontak person yang untuk pelatihan online boleh di-sharing di kolom chat, Bu. Jadi kami bisa menghubungi kalau ada pelatihan, bisa ikut. Saya mungkin lebih ke di petaninya, Bu. Karena kan di sini banyak ya petaninya, jadi yang tadi fermentasi dan sebagainya. Mungkin saya lebih di hulunya ya, kalau yang Ibu Irma dan teman-teman banyak di hilir ya, di industrinya. Terima kasih, Bu. Ini ya, ada pelatihan mulai dari petani sampai ibu-ibu PKK juga ada pelatihan. Sepertinya kita komplit ya Bapak Ibu semuanya kolaborasi sampai dari hulu sampai hilir. Ya, ini cocok untuk membangun ini Republik Coklat. Iya Republik Coklat kita bikin. Nanti kalau ada telegramnya boleh Bu, jadi bisa bertanya lagi lebih dalam. Oh iya, insya Allah sudah nanti panitia yang akan announce kita punya telegram sudah dibuat ya panitia. Sudah ya, Ibu. Baik, silakan Desti lanjut. Izin Bu, Ibu Dahlia ditunggu hasil risetnya Bu. The best. Masya Allah. Baik, segera. Mungkin nanti jurnalnya bisa di-share di Telegramnya, jadi bisa diakses oleh kita-kita, terutama yang di hulu kayak saya yang mainnya sama petani gitu, Bu. Ya, Insya Allah. Kita bisa kolaborasi ya, Bu ya. Insya Allah. Ibu Dahlia, saya mau bertanya boleh Bu Pak Desti? Boleh Ibu boleh. Baik Bu, saya ingin bertanya Bu, kakao itu kan banyak sekali terkena fitoftora ya Bu ya, fitoftora infestan ya Bu.
Nah, bagaimana kita bisa memastikan kalau kalau misalnya kita membeli istilahnya biji coklatnya itu bukan dalam bentuk buah, jadi dalam bentuk biji. Nah, karakteristik biji kakao apa yang mungkin aman ya, maksudnya yang tidak terinfeksi oleh Phytophthora, karena Phytophthora kan kenanya di daging buahnya ya Bu ya. Nah, apakah ada ciri-ciri khusus tertentu yang di biji kakao, oh ini bijinya nggak bagus karena ini kemungkinan terinfeksi oleh tadi penyakit. Kemudian yang kedua, jarak antara kakao ke fermentasi itu sepengetahuan saya, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi Bu, 1 sampai 24 jam ya Bu ya. Nah, untuk difermentasi sehingga menghasilkan produk fermentasi yang cukup baik. Nah, kalau seperti itu yang biasa dilakukan oleh tadi puslit kakao, itu kalau mendistribusikan tadi kakao tersebut, apakah dalam bentuk biji yang mungkin sudah di press, ya, di vakum, sehingga bisa tidak terkontaminasi, atau dalam bentuk buah yang menurut Ibu lebih baik untuk dilakukan proses fermentasi? Mungkin dari saya segitu Bu Ariza. Baik, saya coba jawab ya Bu Ibu Reni. Kalau untuk yang Phytophthora di biji, ini kami terus terang tidak pernah melakukan kajian Phytophthora di biji. Yang ada kan yang paling jelas gejalanya itu adalah di buah. Di buah gitu. Di buahnya. Jadi kami selalu menganjurkan petani untuk melakukan sanitasi kebun. Artinya kalau kelihatan ada buah yang busuk, karena gejalanya kan buahnya busuk kemudian hitam ya. Itulah segera disingkirkan, dan ketika panen buah yang busuk itu disortasi, artinya tidak diikutkan dalam fermentasi. Nah, tapi pengalaman kami buah yang terinfeksi Phytophthora itu bijinya masih bisa difermentasi dan cita rasanya tidak terlalu banyak tidak terlalu mengganggu lah. Lain kalau dia terinfeksi penggerek buah kakao, itu sama sekali tidak bisa dikeluarkan bijinya. Jadi kadang petani mengolah juga biji kakao yang terinfeksi Phytophthora. Jadi jelas-jelas buahnya dia sudah hitam. Ketika dibuka itu berlendir biasanya. Bijinya juga cenderung kecil-kecil. Tapi ya tetap diolah aja. Dan karena biji kakao Indonesia itu kan yang diutamakan lemaknya ya. Kebetulan ini lemaknya tidak ada komplain lah kalau ekspor ke Eropa itu Bu ya. Iya, cuma memang produktivitasnya jadi menurun, jadi dapat bijinya lebih sedikit. Tapi biji yang terinfeksi sendiri tuh setahu saya dalam praktik itu ya masih diolah saja. Oh. Anjurannya tidak diolah ya, tapi diolah saja. Bahkan di pabrikan besar itu memang dipisahkan. Jadi biji yang terinfeksi Phytophthora itu dipisahkan. Tapi kemudian apa? Dijemur, dijual. Oh, baik. Tapi yang bijinya bagus difermentasi. Ya. Bijinya mungkin kecil-kecil gitu, Bu. Lebih kecil, Bu. Oh iya, mungkin itu ciri. Karena terhambat pasokan nutrisinya ya, Bu ya, sebetulnya. Gitu. Ya, ini memang masalah dunia ya, Phytophthora ini, dan Indonesia ini diberi amanah oleh ICCO, bukan amanah lah, request ya, untuk mengatasi Phytophthora sehingga bisa menggandakan produktivitasnya dalam 10 tahun ke depan. Karena Phytophthora ini yang paling sulit itu. Phytophthora, nanti Phytophthora itu musim hujan. Nanti kalau musim kemarau ada lagi penggerek buah kakao. Jadi lengkap ini. Dari musim ke musim ada saja ancamannya jika kau. Tapi itu semua Bu cenderung bisa diatasi kalau petaninya itu peduli dan sering main ke kebun. Karena begitu ada buah yang berpenyakit langsung disingkirkan. Ada yang penyakit diambil disingkirkan. Tapi kalau sekarang petani jarang main ke kebun, ya menyebarlah itu Phytophthora-nya. Jadi kalau kami tuh bagaimana caranya petani itu sering-sering ke kebun, begitulah. Kemudian yang kedua, mohon maaf tadi Bu, mengenai apa ya yang kedua? Fermentasi Bu, kalau saya baca itu biji buah dikepruk ya, dilepas, jaraknya itu 1 sampai 24 jam untuk menghasilkan produk fermentasi yang baik seperti itu. Nah, untuk distribusi misalnya dari WNJ memesan biji kakao untuk menghindari tadi kan masa dari Jember ke Jakarta kan 24 jam, berarti kan besok kita harus tetap melakukan. Karena saya kalau dulu pernah sekolah
untuk infeksi fitoftora tuh benar begitu buahnya datang kita langsung infeksikan buahnya. Lebih dari 24 jam sudah kacau itu untuk di buahnya. Nah, kalau untuk yang bijinya itu oke, nah Bu, apakah untuk mengurangi ya proses adanya oksidasi dan lain sebagainya itu biji kakaonya di press ya Bu ya dalam vakum, di vakum maksud saya untuk tidak mengurangi kualitas dari nanti hasil fermentasi. Oh, baik. Ya, saya pikir ini prosesnya di lapangan bagaimana petani melakukan fermentasi karena biasanya berjamaah ya. Tapi kalau dalam urusan riset, Bu, ya memang paling aman itu kita kirim buah karena kan masih domestik aja ya. Kita bisa kirim buah, tapi masalahnya untuk kita ingin mendapatkan 10 kilo biji basah, kita harus mengirim 500 pieces buah. Dan itu sekitar 200 kilo. Jadi karena beratnya ada di kulitnya itu. Ya, benar berat. Jadi kalau memang untuk urusan riset bisa ditawarkan apakah inokulasinya di Jember atau kami kirim buah ke Jakarta, karena kalau dibekukan Bu atau di vakum itu sudah bisa terjadi autolisis. Jadi enzim dari bijinya itu sendiri akan melakukan degradasi. Karena di dalam enzim sendiri sudah ada invertase, sudah ada protease, dan itu bisa memicu autolisis tanpa adanya mikroorganisme. Itu kalau pengalaman kami juga pernah kirim ke Belgia dibekukan. Itu sampai sana browning, jadi sudah coklat. Gitu. Jadi karena kita di dalam negeri ya, Jember, Jakarta kan bisa ditempuh satu malam, mungkin bisa kita kirim buahnya. Buahnya gitu, tapi ya agak makan tempat. Gitu. Mungkin itu Bu Reni. Kalau teknisnya, paling gampang itu teknisnya seperti Bu Dali, kirim buah ya Bu ya. Mahasiswanya Bu. Mahasiswanya yang dikirim ke sini. Iya. Benar juga Bu, karena sekarang harus cepat sekali karena mau infeksi aja jaraknya 24 1 jam. Nah, ini untuk fermentasi berarti harus ya mungkin yang benar Bu ya mahasiswanya dikirim nanti pulang ke Jakarta bawa petri biasanya gitu. Iya. Terima kasih Bu Arisa. Iya Bu, ini semoga terbentuk kerjasama setelah ini. Terima kasih. Mungkin ada lagi Mbak Desti? Iya Ibu, ada lagi pertanyaan. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Reni ya Bu atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Mulyani. Apakah Ibu Siti Mulyani bisa untuk on mic Ibu? Mungkin ini kali ya Ibu, saya bacakan saja. Pertanyaan dari Ibu Siti Mulyani, apakah ada SOP mengenai fermentasi Ibu? Baik, kalau dulu kami punya SOP ya, tapi sekarang menurut saya seharusnya tidak menjadi SOP karena praktek fermentasi itu bervariasi sekali gitu. Tidak ada yang paling bagus. Kami biasanya merekomendasikan namun fermentasi itu setidaknya perlu 40 kilo biji basah. Dimasukkan di dalam kotak kayu, kotak kayunya itu diberi lubang untuk keluarnya pulp, kemudian kedalamannya tidak kurang dari 40 cm, lebih bagus. Kemudian ditutup dengan karung goni atau daun pisang, diaduk pada hari ketiga. Fermentasinya sendiri 4 hari, setelah 4 hari kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Kami SOP-nya seperti itu. Tapi waktu itu kami menyusun SOP itu, parameternya adalah jumlah biji terfermentasi. Jadi biji tidak terfermentasinya tidak boleh lebih dari 5%. Itu ketika kami menyusun SOP itu. Sekarang kami punya ilmu baru, parameternya adalah cita rasa. Nah, kalau parameter cita rasa, ada daerah yang selama 6 hari tidak diaduk sama sekali, itu ternyata cita rasanya bagus. Ada satu daerah yang fermentasinya 5 hari, diaduk setiap hari, cita rasanya juga bagus. Jadi saya sendiri ke sini, saya tidak bilang ini SOP, hanya rekomendasi kami. Ya. Tapi
silakan praktek fermentasinya bisa di otak-atik, yang penting cita rasanya dapat yang bagus. Karena ada beberapa daerah yang mengolah kakao yang memang tidak terlalu pahit, dan kakaonya itu punya cita rasa bunga. Kalau difermentasi terlalu sesuai SOP kami, itu cita rasa bunganya hilang. Yang ada cita rasa coklatnya kuat. Oke, cita rasa coklat kuat, tapi cita rasa bunganya hilang. Jadi sekarang kami tidak terlalu strict SOP-nya harus seperti ini, 4 hari, kembalikan hari kedua. Terus jadi bisa di otak-atik ya. Tapi sejauh pengamatan saya, tidak ada fermentasi yang berhasil kurang dari 3 hari. Itu pengamatan saya. Jadi harus fermentasi. Ada sebagian yang tidak difermentasi, nah itu rasa sepatnya itu tidak bisa hilang. Walaupun cita rasa bunga, buah bagus, kalau sepatnya tidak hilang kan ya tidak bisa dinikmati sepatnya. Itu ya, mungkin ada singkat. Kalau nggak salah dari Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan pedoman teknis untuk fermentasi kakao, dan kami adalah salah satu tim penyusunnya. 4-5 hari, pembalikan hari kedua, seperti itulah. Kalau cita rasanya sendiri itu tuh ada standarnya nggak? Maksudnya yang memenuhi kriteria itu kualitas rasanya seperti apa, ada deskripsinya gitu? Ya, nomor satu itu bebas dari cacat. Cacat itu bau debu, bau apek, bau bangkai, itu semua cacat bukan karena ketambahan ya, tapi karena pengolahannya tidak tepat. Nomor satu harus bersih dulu. Yang kedua adalah sepat dan pahitnya itu tidak mengganggu. Jadi kakao itu harus ada pahitnya dalam jumlah yang tepat, ada sepatnya boleh, tapi tidak mengganggu. Kemudian yang berikutnya adalah ada rasa asam yang juga tidak mengganggu. Jadi di kakao itu variasi asamnya itu ada 3. Asam seperti buah, asam seperti cuka, asam seperti yogurt. Nah, asam seperti yogurt ini yang tidak disukai industri. Karena nanti dia walaupun diolah menjadi coklat, coklatnya tetap asam. Tuh, nah, cita rasa yang bagus itu yang asam yogurtnya itu tidak mengganggu. Boleh ada, tapi tidak mengganggu. Nah, yang lainnya adalah harus ada cita rasa khas coklat. Jadi kita bisa bedakan ya, sama-sama manis, sama-sama warnanya coklat, kita bisa bedakan rasanya Silver Queen versus gula merah versus kacang goreng. Sama-sama manis warnanya coklat, tapi ada beda cita rasanya kan antara gula merah sama coklat ya, coklat yang asin. Nah, harus ada cita rasa khas coklat. Nah, sayangnya di Indonesia ini ya, memang karena jenis varietas yang masuk ke Indonesia, itu cita rasa coklatnya selalu lebih lemah dari Ghana biasanya. Jadi kalau Ghana itu skornya 8, Pantai Gading itu coklatnya 8, Indonesia itu main di 6. Indonesia dapat coklat 7 aja sudah bagus. Tapi ada, cuma memang kebetulan Indonesia agak lebih lemah. Tapi kami sendiri banyak menemui sekarang daerah-daerah yang konsisten melakukan fermentasi itu cita rasa coklatnya bisa sebagus Ghana dan Pantai Gading. Itu parameter coklatnya secara singkat ya. Kalau untuk mengurangi rasa asamnya itu apa yang harus diperbaiki perlakuan di fermentasinya? Ya, rasa asam itu biasanya karena fase anaerobiknya itu terlalu aktif bakterinya, karena itu rasa asamnya itu bisa dari pulp sendiri, ada asam buah ya, asam sitrat, kemudian dari bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat, dan bakteri asam asetat menghasilkan asam asetat. Nah, kalau asam yang mengganggu ini karena metabolisme bakteri asam laktatnya yang terlalu dominan. Tuh, biasanya karena fasenya bakteri asam asetat ini tidak kondusif, sehingga asam asetatnya ini enggak jadi. Kami pernah mengalami seperti itu, jadi satu pengadukannya itu kurang rata, sehingga fase aerobiknya tidak sukses, atau di awal sekali, pulpnya terlalu sedikit, sehingga produk dari metabolisme yeast itu terlalu sedikit, akhirnya bakteri-bakteri setelahnya itu tidak bisa berkembang dengan baik karena modal awalnya itu kurang mencukupi. Kalau yang kami lihat ini biasanya itu kadang, kalau belakangan ya, pulpnya itu terlalu sedikit. Atau bisa juga fermentasinya terlalu dalam. Jadi
fermentasinya itu bisa 1 meter lebih. Nah, itu akhirnya kondisinya terlalu anaerob, akhirnya bakteri asam laktatnya overaktif, kebanyakan asam laktat. Itu. Ya, agak anu ya, bulat ya. Kalau bisa menjawab. Satu lagi pertanyaan ya. Ini kalau UNG sendiri terbuka nggak? Misalnya terbuka dengan, maksudnya kalau petani kan ya dari segi dana mungkin masih belum punya ya. Maksudnya terbuka untuk konsultasi, misalnya apa mengirim sampel ke UNJ ini minta dianalisa atau minta dinilai lah gitu loh. Apakah coklat yang mereka hasilkan itu sudah sesuai standar atau belum gitu loh? Kalau khawatirnya mereka kan kalau harus menilai cita rasa sendiri itu masih belum mampu gitu loh Bu. Misalnya minta tolong ke UNJ. UNJ untuk bisa dinilai ini apakah coklatnya sudah sesuai permintaan pasar atau belum, itu kira-kira bisa atau tidak, Bu? Boleh saya bantu menjawab, Bu Ariza? Iya, Bu. Bu Siti, kebetulan kalau untuk ahlinya cita rasa ini kan Bu Ariza ya, insya Allah ke Jember gitu. Jadi saya juga kolaborasi riset dengan Bu Ariza. Kalau kami itu lebih ke arah tadi seperti Bu Reni sampaikan, lebih ke arah dulu basic sainsnya seperti nanti Ibu minta kamirnya seperti apa, kemudian mikroba spesiesnya apa, itu kami bisa siapkan. Kami juga bisa memfasilitasi. Tetapi kalau terkait citra rasa coklat, kemudian parameter apa, nah itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bu Ariza ya, Bu Ariza ya. Kita pasti membantu para petani UKM ini. Tenang saja Bu, jangan khawatir, insya Allah. Jadi bisa difasilitasi UNJ gitu ya? Maksudnya langsung ke Jembernya, tetapi misalnya kita melalui UNJ gitu, atau bagaimana Bu? Iya, barangkali nanti bisa kita bicarakan sesuai tadi sudah disampaikan, kita membuat dulu sebuah agreement atau kolaborasi seperti apa antara Ibu dengan kami gitu ya, supaya lebih enak gitu. Gitu makasih, aja. Siap. Tapi intinya kami siap membantu, itu saja. Terima kasih banyak, ini pencerahan ini buat para petani. Alhamdulillah, sama-sama. Kita sama-sama belajar di forum ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu Siti atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ibu Ariza, karena waktunya juga sudah mepet. Pertanyaan dari Bapak Riko, apakah Bapak Riko bisa on mic, Bapak? Ya, halo, Assalamualaikum Ibu. Saya dengan Riko, saya ingin bertanya untuk pengeringan biji kakao itu apakah bisa menggunakan mesin dehydrator, Bu? Kalau misalnya memang bisa, itu di suhu berapa dan berapa lama? Baik, salam kenal Pak Riko. Dehydratornya yang kayak untuk bikin vegetable chip gitu? Iya, betul, Bu. Iya. Ya bisa sih Pak, tapi kan kayaknya cost-nya jadi tinggi ya. Jadi yang paling murah meriah itu dijemur Pak. Kalau yang kami sarankan ke petani, karena yang kadang yang harus dikeringkan itu 1 ton gitu. Misal pakai dehydrator berat juga. Tapi kalau suhu itu minimal 40 derajat ya, 40-45 itu yang efektif, karena kalau suhunya kurang dari itu nanti pengeringannya lama, bijinya keburu berjamur. Tuh, tidak lebih dari 60 derajat yang kami sarankan. Makanya seringkali kalau di pabrikan besar itu mengeringkan itu terlalu cepat, sampai 70-80 derajat suhunya, 2 hari sudah kering. Nah, selama proses pengeringan itu masih terjadi fermentasi tapi fase yang akhir-akhir. Dan pengeringan itu menyempurnakan cita rasa. Jadi kalau pengeringan yang terlalu cepat, kalau pengamatan saya, pengeringan yang kurang dari 4 hari, itu nanti cita bijinya cenderung rasa coklatnya kurang sempurna dan agak asam. Karena selama pengeringan itu kita mengharapkan beberapa asam-asam itu teroksidasi sehingga bisa berkurang nanti asamnya. Nah, kalau pengeringan terlalu cepat, suhu terlalu tinggi, itu bagian luarnya itu akan cepat mengeras, istilahnya case hardening ya. Sehingga senyawa yang apa cita rasa yang kurang bagus itu akan terkurung di dalam biji kakao. Akhirnya nanti cita rasa biji kakaonya tidak sempurna.
gitu. Jadi pada prinsipnya mengeringkan dengan apa saja bisa, tapi yang kita inginkan adalah laju pengeringannya tidak terlalu cepat, tidak kurang dari 4 hari lah ya, tapi juga tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama lebih dari 2 minggu itu sudah berjamur. Tuh, Pak. Kalau alatnya ya silakan apa sajalah. Tuh. Dan terutama tidak, karena biji kakao itu 55%-nya adalah lemak deh, dan mudah sekali mengikat bau-bauan, sehingga kalau ada bau tambahan, misalkan kalau kita pakai pengering yang pakai tungku kayu bakar, asap tungku itu mudah sekali masuk ke dalam biji dan itu terbawa sampai menjadi coklat. Nah, nanti tinggal kita lihat dehydraternya itu apakah ada bau tambahan. Kita tidak tahu ya, mungkin ada bau logam atau bau apa. Yang harus dihindari itu. Semoga bisa menjawab, Pak Riko. Oh, baik, Bu. Sama ada satu lagi pertanyaan. Kan kalau misalnya kita mau buka untuk rumah produksi coklat, biaya investasinya untuk pengadaan mesin kan terlalu mahal ya, Bu? Iya. Kalau misalnya untuk maklon gitu bisa ya, Bu? Ya, bisa. Saya juga udah lihat sih tadi di website yang Ibu share produk-produknya apa aja. Ya, ini mungkin biar anu ya, saya tambahkan juga ya, kalau yang mau maklon itu mohon izin ya Bu Dahlia share nomor kontak. Iya, enggak apa-apa, kita membantu para petani ini. Iya, nanti kalau nyari di web lagi nanti agak itu ini nomor kontaknya untuk produksi, Pak. Jadi Bapak Edi Suharyanto ada nomor HP-nya ya. Ini saya bisa dengan bebas share nomor HP orang karena memang mereka tanggung jawabnya untuk produksi dan untuk pelatihan ada sendiri. Kami menerima maklon setahu saya minimal 20 kilo biji kering, tapi kalau mau kecil sekarang kami sudah punya line produksi untuk yang skala 1 kilo juga bisa. Nah, maklonnya itu juga tadi sudah sempat ditanyakan Bu Irma ya, mau pakai pemanis apa, lemak apa. Kami juga menyediakan lemak sawit supaya titik lelehnya agak tinggi. Kemudian ada juga yang prosesnya itu ada yang minta raw coco, raw chocolate. Jadi yang tidak disangrai. Saya enggak kebayang bagaimana, tapi kami melayani juga. Silakan bisa menghubungi Pak Edi itu, Pak Riko, semoga bermanfaat. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Boleh di-share ulang, Bu, nomornya tadi di chat, kolom chat kayaknya belum keluar ya? Yang tadi untuk maklon. Kayaknya di kolom chat belum. Sorry, kenapa saya jadi DM ini? Maaf. Ya, siap, Bu. Mohon maaf, Bu. Ah, Bu Arisa mau nanya juga ya. Kalau untuk maklon itu berarti kemasannya kita kirim ke sana juga atau ya, nanti produk jadinya dikirim ke kita kemas sendiri? Boleh juga mau yang mana, karena terus terang biaya tenaga kerja di Jember ini agak murah kadang ya kalau mau ngasal. Jadi ada yang maklon sudah sampai pengemasannya. Oh, oke, baik Bu, makasih. Ya, atau kalau mau ada yang kami kemas cuma sampai aluminium foil, itu terus kami kirim ke pengguna, bisa juga gitu. Nah, tapi ada yang kadang satu paket karena kebetulan ongkos tenaga di Jember tuh lebih murah begitulah. Tapi kalau di sana ada tenaga, kadang kan kita ingin memberdayakan masyarakat sekitar ya, jadi ingin ada aktivitas masyarakat ya bisa di tempat. Sebentar. Izin Bu, berkaitan dengan maklon tadi, misalnya bijinya dari kita sendiri nih, kebun sendiri.
Nah, itu tadi kembali ke pertanyaan Ibu Dokter ini, kalau nggak salah tadi ya, berarti kemasnya pakai apa, Bu? Pakai, harus pakai yang vakum atau pakai karung, apa ya? Biasanya karung. Bisa oh, karung aja? Iya. Oh iya. Kemudian apakah boleh pakai ekspedisi biasa atau harus pakai yang, misalnya pakai yang yes, itu yakin esok sampai gitu, jadi harus sampai di Puskesmas dalam waktu di 24 jam gitu? Kalau sudah biji kering itu kan awet ya, bisa sampai 6 okay. Jadi yang biasa saja. Kemudian kalau masih ngantri pun kami punya gudang, jadi disimpan di gudang. Oh, oke. Baik, Ibu, terima kasih. Dikarenakan waktunya juga sudah habis ya, Ibu. Jadi sesi tanya jawabnya dicukupkan. Ada informasi bahwa untuk grup Telegram sudah selesai dibuat. Untuk link grup akan diinfokan oleh panitia. Terima kasih. Tambah satu lagi boleh, Mbak? Dari pemetikan ya. Sampai, saya masih agak kurang jelas tadi, dari pemetikan sampai fermentasi itu maksimal berapa jam ya? Kalau sudah dipetik kemudian dikupas, itu harus segera masuk kotak fermentasi. Oh iya, siap-siap. Baik. Ya, tapi terima kalau sebelum masih dalam bentuk buah, belum dikupas, itu masih boleh nunggu sampai 5 hari. Mungkin kita masih nunggu buah yang lain terkumpul. Itu maksimal 5 hari. Nah, kalau sudah dibuka itu, begitu dibuka itu harus langsung masuk. Itu sudah terhitung jam ke nol nanti. Oh iya, siap. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Ibu Ariza atas materi yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih untuk Ibu Reni karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara workshop hari ini. Dan terima kasih untuk Bu Dalia juga karena sudah menjadi pemateri. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah antusias pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi bagi Bapak atau Ibu dan kakak-kakak semua yang bisa on-cam, dipersilakan untuk on-cam. Untuk sesi dokumentasi saya serahkan pada panitia HPD. Baik, untuk dokumentasi. Yang pertama pada slide 1. 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk slide 2, ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah. Terima kasih untuk panitia HPD. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak atau Ibu serta seluruh para peserta workshop pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di agenda workshop selanjutnya. Sekian, mari kita tutup bersama acara workshop kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Atas kehadirannya. Terima kasih Bu Ariza, terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Saya izin live Bu Dalia dan Mangga. Bye, Bu.